Lagi sebenarnya kita sampai pada solat jemaah tadi kan, sebelum solat jemaah ni. Dan ada beberapa soalan yang tadi diusahkan yang belum dijawab dalam kembali kertas. Tanya sekali, kalau solat ikut imam tapi lepas solat 12 saat imam solat lain, kita solat lain, boleh tak? Boleh. Kalau? Kaifiat sama. Kalau perbuatan dia sama tak apa. Maksudnya kalau solat gerhana tak boleh lah. Tapi solat gerhana takkan lepas mayang bagas kan? Kita apa ni? Solat lagi kan? Ya, tak boleh lah. Tengah solat, takbir kita ingat. Okey lah kan? Bila dia takbir lagi, kita rukuk. Dia tak rukuk. Jadi dia tak tanggung Allah, dia dah takbir lagi. Kompon semuanya jelasan. Jadi, dia tetap di sana. Tapi kalau time solat jamak kosong, macam kita sebut tadi, solat jamak kosong, kalau kita dah takbir, dan kita dah semayang dengan dia, kita semayang kosong, kita ingat dia kosong juga, pasal dia pun kawan musafir sekalian kita, sekali dia tak kosong. Dah semayang baru tahu bahasanya dia tak kosong. Dia naik rakaat ketiga, kita pun bagi salam pada rakaat kedua. Tak ada yang salah. Kalau kita baru tahu tu, kalau kita dah tahu sebelum tu, tak boleh lah, kita kena semayang empat. Kalau sekadar lain, contohnya Zohor ngasal je, contohnya kita ingat dia nak semayang Zohor dulu, kita pula semayang, kita ingat dia semayang Zohor asal dulu, sekali dia semayang Zohor dulu. Dia semayang jamat akhir ni, jamat akhir biasanya asal dulu baru Zohor, tapi dia semayang Zohor dulu. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Okay, pasal sama je. Dua dengan dua, sama je. Dia tak ada problem. Walaupun dia semayang asal, kita semayang Zohor. Lepas tu dia semayang Zohor, kita semayang asal. Dan pasal dia sama je, dua rakaat dan dua rakaat juga. Dia tak ada beza, dia tak ada beza, maka tak ada masalah. Okay. Dan yang seterusnya, Ustaz berkenaan dengan mendahului imam, kadang-kadang ada imam yang sujud lama. Kalau kita semua-semua tak boleh nak sujud lama-lama, adakah boleh kita bangun dulu? Tak tahan, semua-semua teruk sangat. Macam mana? Okay, yang ini, kalau betul-betul kronik, bangun dulu lah, tak apa lah. Memang kalau dia duduk lama-lama tu, kira pening, pingsan terus contohnya. Kalau dia sujud lama macam tu, memang semua-semua dia dah melampau sangat contohnya. Boleh lah dia bangun dulu. Maksudnya dia kira keuzuran lah. Udur lah. Okay. Tapi kalau sikit-sikit dia ngadu je, dia tak payah lah. Jangan ngadu lah. Okay. Jadi kadang-kadang memang ada, dia sengaja nak cari excuse kadang. Okay. Jadi selesai berkenaan dengan dua soalan yang masih berlaki yang lebih kelas. Ada lagi soalan yang nak berjawab dari kertas? Tak ada, okay. Seterusnya slide berikutnya berkenaan dengan solat jamak. Okey, solat jamak kita sebutkan dulu. Solat jamak takdim dulu. Jamak takdim kita tahulah, ada tak payah cerita panjang pasal jamak takdim apa dia apa semua tu. Cuma dia letakkan kat sini syarat dulu. Syarat jamak takdim yang pertama sekali adalah mula dengan solat yang pertama. Tentu sekali lah. Kalau tidak, mana boleh. Jamak takdim kita tak semayang asal dulu, kena semayang zuhur dulu lah. Pasal itulah dia semayang yang patut pada waktu tersebut. Dan sahih dua waktu, maksudnya tuan kepada waktu ini. Okay. Kalau semayang maghrib dengan isyak, kena maghrib dulu lah. Yang ini jelas lah, ini anda tak payah. Tak payah terang panjang, faham. Yang kedua, niat jamak. Okay, niat jamak ni boleh kita niatkan walaupun ketika semayang. Yang penting sebelum selesai bagi salam. Waktu tengah semayang tu tak rasa lagi nak semayang jamak. Kalau tak ingat pun nak semayang jamak, tengah ada semayang, boleh ingat, aku ni nak jamak ni. Okay, no problem. Tak mesti waktu akan takbir tu. Okay, jadi hatta dah tahiyat dah, dah duduk tasyahud akhir tu, tinggal bagi salam je. Boleh ingat, kejap lagi aku nak semayang asar pula ni. Nak jamak takdim asar kan. Boleh, no problem. Walaupun tak niat ketika takbir ihram, yang penting sebelum bagi salam, sebelum selesai bagi salam. Ada yang kosar lah, tiba-tiba dekat kedua. Tadi dia dah niat dan sampai 4. Sekali dah 2 baru nak tukar jadi 2. Tak boleh. Kalau dah niat jadi 4, 4. Okey. Dah niat 4 dah, tak boleh nak tukar jadi 2. Okey. Pasal tak takdim atau takhir. Kalau tiba-tiba dalam perjalanan tu tiba dia kata nak takdim lah. Tiba-tiba on the way tu
Tak nak lah, tak akhir lah. Boleh okay, tak? No problem. No problem. Tak ada salah. Untuk ubah ni. Ha. Yang penting masih lagi dalam waktu tu lah. Dalam waktu yang pertama. Dalam waktu Zuhur, boleh-boleh ingat takdim. Sekali tengok, payah lah nak berhenti. Aku tak akhir je lah. Tak apa, tak akhir. Kan? Yang penting waktu waktu Zuhur tu, kita dah dia dah niat kata kita nak akhir solat qasar. Ha. Jangan dah sampai masuk waktu asar tu, eh, no, aku tak ingat, tak takdim, tak payah lagi. Maka maknanya kita dah terlepas dari Zuhur tu. Sebab kita tak niat pun nak akhir dari Zuhur tu. Okey. Itu nanti kita baca dalam bab jamak takhir. Perempuan dia nak jamak takhir tapi belum waktu semayang dia haid. Dia nak jamak takhir lepas tu belum waktu semayang. Belum waktu semayang, belum semayang yang kedua tu. Belum masuk asar, dah uzur dah. Maka yang dia kena qada adalah semayang Zuhur tu saja. Dia kena qada, kena qada dia kena Zuhur tu. Dia dah hukum dia, dia tu dosa lah. Dah tak, dia tak dosa. Di mana nak tahu kita tiba untuk? Sempat. Tapi dia memang ada rusak kat situ. Dia boleh takhir. Waktu tu dia ada rusak untuk takhir. Okay, jadi dia tak ada lah dosa. Kalau tak ada rusak, macam saya saja duduk kat rumah, tak nak semayang, sampai masuk waktu asar, memang lah kan dosa kan. Ini memang dia ada rusak, jadi boleh tunggu sampai asar. Sekali uzur. Nampak macam mana? Kau tak ada? Yang ketiga, mualah. Berterusan antara keduanya, yang ini pun kita dah sebutkan tadi. Maknanya yang pertama dengan yang kedua tu jangan ada pemisah. Yang maknanya sampai ikut huruf tu, lama sangat bertinya. Kalau setakat kawaman, luruskan suaf, tak ada masalah. Minum air setepuk dua, tak ada masalah. Kan, jangan pergi panaskan pizza dulu. Masak dulu pizza, makan dulu. Ha, tu memang tak boleh. Okey, mungkin kau pisang. Kau pisang satu ni lagi. Makan makan satu kuali. Kalau apa? Jamak Zuhur, kan? Jamak qasar dah. So, lepas nak bangun untuk asar pula, tiba-tiba terkentut ke? Okey. Ya, yeah, soalan baik. Maknanya nak pergi ambil wuduk, tak ada masalah. Nak tayamum, boleh, tak ada masalah. Okey. Siapa yang ulama sebut, tempoh dia tu, kalau tempoh dia mengikut huruf, maknanya mengikut kebiasaan macam orang kata dia ni tak nak semayang lah. Ataupun sebagai ulama letakkan kadar 2 rakaat semayang. Maknanya kita berhenti duduk, tengok TV dulu, kan? Tengok bola bersahab dulu, habis bersahab, okey, bersambung lagi semayang. Yang kita nak confirm, tak boleh. Ni valid okay juga untuk buang air besar. Boleh, tak ada masalah. Kira-kira yang dia dah jamak, dia dah semayang tu. Kira macam mana? Dia dah semayang tu tak apa dah. Dia jamak takdim kan ni? So dia dah semayang tu. So masuk waktu tu baru dia. Dia tak boleh lah. Dia tak boleh dah semayang asal pula tu. Ya kan, ni waktu Zuhur kan? Dia tak boleh dah semayang asal tu. Kalau dia sengaja lepak dulu, relax dulu, tengok cerita dulu semua, lepas tu dah semayang asal, tak boleh. Sudah masuk asal pun. Tunggu asal pula lah baru dah semayang. Pasal dia dah tak ada rusuh lah kat situ. Dia tak boleh takdim lah. Okay. Kalau nak semayang sunat macam mana? Kita ni jadi dah terbiasa semayang sunat lepas maghrib contohnya. Jadi lepas maghrib tu kita nak semayang isyak, boleh semayang sunat dulu lah dua rakaat. Tak boleh. Semayang sunat tu kita tangguhkan lepas isyak nanti. Semayang sunat yang ba'diyah maghrib tu kita tangguh lepas isyak tadi. Boleh, tak masalah. Okey, semayang sunat yang lepas maghrib, kita tangguh lepas isyak. Pasal kita kena semayang isyak waktu tu kan? Kita kena jamak. Nak jamak takdim. Jamak takdim, betul nak semayang sebelum asar. Sama juga. Lepas asar buat semayang. Lepas asar boleh semayang yang tu kan? Yang kita sebut sebelum ni, yang semalam, yang tak boleh semayang lepas asar tu. Dengan semayang yang tak ada sebab. Ataupun sebab dia terkemudian. Kalau sebab dia macam ni, dah ada sebab ni. Kita kotak semula banyak semayang sunat kau biar asal. Boleh, lepas asal boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey, nombor 4. Uzurnya berkekalan, terus menerus. Terus menerus, maksudnya dia nak semayang yang kedua tu, dia masih lagi dalam uzur. Contohnya, musafir kan? Dia tengah semayang. Rakat semayang Zuhur. Nak masuk semayang asar dah sampai dari destinasi dia. Sampai dari kampung ni. Contohnya memang kampung ni tepi laut, ini kapal.
Kan dia sembahyang subuh. Baru sembahyang subuh. Belum sempat dia sembahyang asar, dia sampai kampung. Mana boleh lagi sembahyang asar tu? Pasal dah sampai kan. Dia tak ada dia punya keuzuran untuk dia sembahyang. Ataupun macam jamak kerana hujan tadi. Kita dah sebut tadi, dia boleh niat jamak kerana hujan, asar ke subuh. Tapi baru habis bagi salam subuh, tengok hujan berhenti. Dia tak boleh lah sembahyang asar tu. Pasal dia punya uzur tu tak berkekalan. Tak terus, tak berterusan. Okey. Okey. Malah kalau hujan itu dia mesti bermula daripada takbir, eh? Daripada takbir yang pertama lagi kalau hujan tu. Okey. Kalau kalau uzur yang boleh untuk jamak takdim ni asar ataupun isyak ni, kalau tengah takbir yang pertama tu baru nak musafir, contohnya boleh. Dia duduk kat kapal, kapal tak gerak lagi. Kampung ni betul-betul sebelah kapal ni, sebelah apa, pelabuhan ni, kampung pelabuhan ni kan. Okey, dia pun duduk dekat kapal tu, dia pun takbir. Allah Akbar, semayang tu. Waktu dia semayang tu baru kapal gerak. Boleh tak dijawab takdim? Boleh, tak ada masalah. Yang penting tu, waktu yang kedua tu dia ada, memang ada uzur. Itu je. Ini soalan ni. Maka. Boleh tak kalau macam dia dah tak sampai lah kat rumah kan, tapi dia berhenti untuk solat jamak. Dia berhenti juga. Jamak takhir. Kejap lagi kita sebut jamak takhir. Jamak takdim dulu. Lain ni jamak takdim dengan jamak takhir dia di beza sikit. Okay. Ya. Kalau orang tu nak balik kampung tapi dia buat jamak takdim di rumah dia. Jamak takdim di rumah dia dulu. Dia tak keluar lagi. Ulama Mazhab Syafi'i banyak mengatakan itu sudah dikira sebagai dahta keuzuran. Iaitu bermula niat untuk keluar sudah dikira sebagai dia bermusafir. Dia tak boleh kosong. Kalau rumah tak boleh kosong. Kalau rumah definitely tak boleh kosong. Walaupun dia berjalan jauh. Walau jalan sekeliling dunia. Dia boleh jamak tak ikut kosong lagi. Kosong lepas daripada dia keluar daripada dia punya negeri ataupun dia kampung dia. Ataupun provinsi dia, nombor wilayah dia. Kau tak macam mana pun pembahagian geografi korang ni. Jamak taklim on the way. Lepas tu kita tahu kita akan sampai sebenarnya insya' di rumah kita. Okay. Kita sekarang on the way ke rumah daripada okay. Musafir. Okay. Kita kata kita solat maghrib dululah senang. Ya. Yeah. Balik rumah nanti boleh tidur. Betul. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Okay, soalannya macam ni. Betul lah, itu antara kelebihan solat jamak takdim. Dia kata sekarang ni kita akan sampai, katakanlah sampai ke rumah waktu isyak. Jadi singgah dulu masjid sampai maghrib. Maghrib, jamak kan sekali dengan isyak. Jadi senang, sampai ke rumah nanti boleh tidur terus. Boleh tak? Boleh lah. Walaupun kita sampai rumah belum isyak lagi. Walaupun begitu. Walaupun contohnya sampai rumah belum asar lagi. Kita sembahyang zuhur dengan asar. Kita sampai ke rumah belum asar. Asar tu kena sembahyang lagi tak? Tak perlu. Pasal kita dah sembahyang asar tadi dan sembahyang asar kita tadi telah dikira. Dah sah. Untuk jamak takdim. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. Kerja tepi rumah tu je. Kerja tepi rumah tu dari kampung kita lah. Oh, kampung kita. Dah sampai kampung lah. Dah sampai kampung tak ada jamak takdim. Jamak takdim ni maknanya kita tak sampai lagi. Kalau masjid tu maksudnya sebelah kampung kita. Boleh lah. Sebelah kampung kita boleh. Okay. Jamak takdim eh? Jamak takdim. Okay. Yeah. Kawasan wilayah tu berapa besar? Haa, itulah. Ini soalan yang paling payah ni nak jawab, berapa besar. Pasal sini lain tau dia punya keadaan dia tu. Ada tempat yang besar dia punya tempat, dia punya negeri dia. Ada tempat kecil lalu je. Kan, macam kampung-kampung contohnya kan. Kampung-kampung ni, dia kecil je. Tempat kampung tu biar hutan contohnya kan. Nak jumpa pula kampung satu lagi jauh pula. Kampung tu kecil kan. Jadi dia sebab adalah kitab dia tak sebut berapa kilometer ke dia tak sebut. Pasal dia berbeza-beza antara satu tempat dan tempat yang lain. Jajahan kan, dia lain-lain. Tapi biasa je lah kalau di Malaysia tu fatwa-fatwa mengatakan mengikut daerah. Kalau Jepun tak ada daerah dia
Ada. Alam tak tahu ni. Nama berapa lama itu? Tempoh untuk dibenarkan jam. Berapa lama daripada tarikh berjalan. Okey. Tempoh ke jam. Kiraan masalah maksudnya rasa kita sapi. Rasa kita kena cinta. Okey. Selesai. Terus kepada jamaat akhir. Jamaat akhir jamaat akhir yang pertama sekali niat terakhir ketika masih lagi waktu yang pertama. Waktu yang pertama hanya untuk Zuhur atau untuk Maghrib. Kita nak takhirkan Zuhur, dalam Zuhur kita kena ada niat nak takhir. Kalau dalam Zuhur kita tak ada niat nak takhir kerana contohnya kita tidur ataupun kita tak perasan masa bergerak, memang kita sibuk bekerja, kita tak perasan contohnya kan, ataupun contoh dalam flight kita pun tak sedar masa, tiba-tiba dah habis dah rupanya masa kan. Jadi dia tidak dikira sebagai jamak takhir, dia dikira sebagai qada'. Dikira sebagai qada'. Maknanya qada' yang dibenarkan lah, tak adalah dosa masa kita tidur kita pun tak perasan kan. Ataupun kita pun memang pasal jam dalam kuota terbang semua kita tak rasa semua kan. Jadi dia dikira sebagai qadar. Qadar yang tak dosa lah. Qadar yang dimaafkan. Jadi dia tak kira jamak. Kalau nak kira jamak, dia kena niat waktu waktu yang pertama tu. Waktu Zuhur atau waktu Maghrib. Dia dah ada niat lah. Memang aku nak tangguh. Nanti kejap lagi aku semayang. Maksudnya aku nak semayang Maghrib nanti waktu Isyak nanti. Itulah, itu maksud niat. Dalam hati kita lah kan. Dalam hati kita dah tahu dah bila aku nak semayang. Okey, yang kedua. Kekalnya uzur sampai selesai waktu solat yang kedua. Selesai solat waktu yang kedua. Waktu yang kedua tu masa ataupun isyak. Maknanya kalau tak kekal, maka kita tidak dikira sebagai jamak, dikira sebagai qada'. Contohnya macam ni. Kita dah sampai rumah tadi solat tadi. Kita nak jamak takhir. Lepas tu dah sampai rumah, kita tak semayang lagi ni kan? Boleh tak jamak? Okay. Dia boleh semayang, boleh takhir. Tetapi dia tak dikira sebagai jamak, dikira sebagai qada'. Dia boleh lah. Dia bukan maknanya berdosa. Faham tak? Macam ni, kita tengah semayang Zuhur, kita kata takpelah nanti aku nak takhir asal ni. Asal sampai ke rumah kan? Kita nak semayang Zuhur, memanglah kita semayang Zuhur. Tapi Zuhur tu dikira sebagai qada'. Qada' yang dimaafkan. Tak ada masalah, bukanlah dosa. Bukanlah maknanya. Yang ni anda pernah dengar juga, ada ustaz yang kena berhenti dulu kat masjid, semayang dulu. Tapi yang mengikut kebanyakan ulama Mazhab Syafi'i yang dalam jam, mereka kata tak payah pun berhenti kat masjid. Boleh semayang kat rumah. Tapi jamak lah, jamak kosor, jamak tamam lah, tak boleh lah kosor. Okay, kena tamam lah, kosor dia kena dalam perjalanan. Kita dah sampai rumah, kita tak boleh kosor. Jadi kita dan dia jamak pun sekali lah. Tapi yang penting memang dia akan jadi qada'. Itu je lah. Dia kosar. Qada' tu boleh tak kosar. Kalau dia masih lagi dalam musafir, banyak ulama katakan boleh kosar. Tapi itu memang khilaf dalam mazhab Syafi'i. Dia kata kosar, qada' tak boleh langsung kosar. Lebih baik kita buat damam sebenarnya untuk keluar dari khilaf. Tapi kalau kalau rasa dah letih dan sebagainya, boleh nak buat kosar dulu. Dengan syarat kita masih lagi dalam musafir. Kalau kita dah sampai, tak boleh lah. Walaupun yang kita tinggal tu semayang yang kosar. Tapi bila kita dah sampai, maka kalau kita qada', kita kena qada' yang sempurna. Tak ada kosong. Ya. Pada kalau orang dah kahwin kan. So dia pindah rumah. Itu dia balik rumah kak mak dia. Soalan yang sama semalam benda saya. Dah. Dalam jumpa hari tu dia boleh jamak kosong. Okeylah. Sekarang ni dia dah pindah. Rumah dia sekarang kat mana? Itu dia. Rumah dia yang sekarang kat mana? Itulah tempat dia mustatin. Rumah mak dia bukan rumah dia dah. Macam kita sekarang lah. Tak, bukan macam korang sekarang. Lain. Kami. Rumah rumah dia yang tetap. Rumah dia tetap kat mana? Rumah dia tetap, dia dah pindah, dia dah kahwin, dia dah kerja contohnya kan. Katalah orang tengah nung kerja kat Melaka. Dia duduk kat Melaka. Itulah rumah dia sekarang kat Melaka. Bila dia balik tengah nung, dia boleh jamak dalam sana. Kalau dia balik 2 hari.
Pasal dia tidak lagi dikira dia rumah tu bukan mustautin, dia bukan tempat mustautin dia. Banyak dia bermusafir lagi. Walaupun rumah mak dia, walaupun rumah bapak dia. Okey. Pasal dia tak jadikan rumah itu rumah dia lagi. Itu adalah rumah yang dia balik setahun sekali je. Tak. Beza dengan korang ni adalah korang punya rumah tetap masih lagi dengan mak bapak kalau belum kahwin. Alamat tetap kan, bukan kadang dekat orang kan dia tulis alamat tetap. Kan? Kadang-kadang lah, bukan kat Jepun ni, kat Malaysia. Kalau borang kadang-kadang dia tulis alamat tetap. Itu maksud mustautin. Maksudnya situlah kita menetap. Memang kita menetap di situ. Korang tak boleh letak alamat tetap kat Jepun. Maksudnya itu bukan tetap. Itu sementara je. Kan? Kadang-kadang bukan setakat sementara je, kadang-kadang 3 tahun. Kadang tak sampai 3 tahun pun tukar kan. Jadi memang tak tetap. Jadi nak balik tu balik ke Malaysia nanti. Baru tetap kan. Dia kata kalau balik ke Malaysia, mula-mula balik kampung dulu lah. Mesti balik rumah mak ayah dulu kan. Lepas tu nanti dapat kerja. Dia dapat kerja kat mana? Kata dapat kerja kat KL. Dapat kerja kat KL, duduk KL terus. Alamat pun tukar ke KL lah. Kan, beli kereta, beli rumah, berkahwin apa semua dekat KL lah. Jadi sekarang dah jadi orang KL lah. Jadi dah buat. Jadi dekat situ lah dia punya mustautin. Permustautinan dia maknanya. Kat situ lah. Dia balik semula ke Kelantan nanti. Itu hanyalah tempat dia bermusafir ataupun bermukim. Itu saja. Okey, macam mana? Kalau lebih 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari dia bagi mukim. Mukim macam kita kat sini ya. Kita kat sini tak mukim. Kita kasi musafir lagi. Kata lebih sikit daripada 1 hari mesti. Katakanlah patutnya kita balik Lusa kan? Esok Lusa. Kita tak boleh Lusa, kita balik bulan. Maknanya dah 4 hari. 4 hari yang tak masuk hari perjalanan eh? Hari perjalanan kita jalan itu Sabtu. Untuk berjalan lagi sekali hari Khamis. Katakan. Maknanya dah 4 hari lah dekat sini kan? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu kan? Okey, dah 4 hari. Maknanya kita sedang bermukim di sini. Bila kita bermukim di sini, kita dah sampai saja. Once kita sampai saja kat sini, kita dah tak boleh nak kosong. Pasal kita sudah bermukim. Nah, ni pergi ke slide yang berikutnya. Tekan terus. Okey, maknanya kita terus dah dikira sebagai bermukim. Pasal kita dah berniat di situ. Nampak kosong. Okey. 7 pula, tak cukup lah. Tak cukup lah. Jadi syarat yang berikutnya. Maksudnya, okay, kita dah niat untuk bermukim di satu tempat, maka kita sudah lagi tidak dikira sebagai musafir. Contohlah balik kampung mak ayah kita, kita dah duduk KL, kita balik kampung mak ayah kita seminggu. Memang duduk seminggu kat rumah mak ayah. Sampai saja kat rumah dia, tak boleh dah jamak kosar. Jamak ketika sampai tu boleh lagi, contoh kita tak kira tadi tu, yang katakan kodok tadi tu. Tu boleh lah, tapi kosar memang definitely tak boleh lepas tu. Sampai saja tak boleh lah. Pasal kita sudah tidak dikira sebagai musafir. Kita dikira sebagai mukim. Maknanya dah tukar status kita. Daripada musafir, mukim. On the way boleh lah. On the way tu, berhenti ke R&R apa semua kan. Tak ada masalah lah. Pasal kita musafir. Sampai saja rumah mak ayah kita, dah habis. Bagi kita dah mukim. Pasal kita dah duduk seminggu. No such thing as first 3 days. Dia kata tak apa. 3 hari pertama 3 hari boleh. 3 hari keempat pun tak boleh. No. Okay. Yang dimaksudkan dengan 3 hari tu adalah kita memang berniat untuk duduk hanya 3 hari. Yang tak termasuk hari pergi dengan hari balik. Okay. Memang kita dah niat duduk 3 hari saja. Maka waktu tu 5 hari ni termasuk hari pergi hari balik, kita boleh jawab kosong. Tapi once kita dah kata aku nak duduk sini seminggu, sampai saja kita dah dikira sebagai mukim, maka kita tak ada lagi rusuh untuk orang yang musafir. Jelas? Kat mana-mana pun tak? Di mana-mana pun. Kat sini pun tak boleh. Kat sebuah kat sini? Yalah, kalau nak duduk lama lah. Keadaan program tak boleh. Program ni boleh. Masa program ni kita duduk lebih dari 3 hari. Kurang dari 3 hari. Kita duduk 3 hari saja. 3 hari saja boleh. Kita duduk tempat 3 hari. Hari perjalanan tak kira. Kan hari Sabtu berjalan kan. Hari Rabu kita berjalan juga. Jadi Ahad, Isnin dengan Selasa. 3 hari je kan.
Boleh lah. Tak ada masalah. Lebih satu hari je tak boleh lah. Memang kita ni kira nganggam lah. Kira cantik je. Apa? Jatuh kuasa buat kita punya jadual. Bukan apa, betul. Kadang-kadang kita kena kira. Pasal bila sembahyang jamak ni memang Allah Ta'ala bagi rukhsah, senangkan kita. Bila kita buat program pun, bila jamak ni jadi mudah. Kan, jadual kita nak susun pun senang. Kan, satu kali je waktu sembahyang waktu siang, satu kali dia buat semalam. Satu kali subuh. Kan mudah nak buat jadual. Okay. Tapi kalau contoh, contohnya, tiga hari duduk sini, lepas tu pergi tempat lain pula. Lepas tu tempat lain lagi, tempat lain lagi. Boleh tak ada masalah. Ha, sepanjang kita berjalan tu, semua boleh. Sini tiga hari, lepas tu pergi sana dua hari, kita tu pagi dua hari, kita tu pagi dua hari, kita tu pagi dua hari. Sepanjang tu boleh. Sama lah macam Ana dengan Ustaz Azman. Kita sampai hari Jumaat. Balik hari Jumaat ni. Kalau ikutkan 8 hari lah. Tolak dengan hari perjalanan 2 hari, 6 hari kan. Tapi pasal berpindah-pindah kan, satu tempat-tempat. Tidak duduk di satu tempat lebih daripada 3 hari, tak masuk hari perjalanan dan hari pergi dan hari balik. Yeah. Contoh, kita kata nak rumah member kita 2 minggu. Tapi dalam masa 2 minggu tu, tiba-tiba dalam masa 3 hari, dia ajak rumah mati rumah member ni. Dalam satu tempat juga? Di negeri sebelah, hanya 2 mahalah lebih lah. Okay. Lepas tu, 2-3 hari lepas tu balik rumah dia balik. Ha, boleh? Dalam 2-3 hari pertama tu pasal memang kita nak duduk 3 hari saja. Tak, akhirnya nak duduk 2 hari. Nak duduk 2 minggu, niat 2 minggu. Ha, tapi tiba-tiba dia ajak. Okey. Lepas tu duduk 2 hari rumah dia, dia kata ajak. Okey, bila kita dah ada niat untuk bermusafir, memang maksudnya, dan tempat tu pun bukan tempat tinggal kita, maka kita sudah tukar settle jadi musafir semula. Okey? Kita nak pergi negeri sebelah. Nak pergi negeri sebelah pula, maka kita rasa lagi musafir. Musafir. Pergi pula sana 2 hari. Kita musafir. Daripada negeri sebelah, kita pergi pula negeri yang lain. 2 hari lagi. Tak ada masalah. Saya patah pun dia. Kalau patah pun dia balik, ada seminggu contohnya dia duduk rumah dia. Maka dah tak boleh. Kekal rumah dia tu. Kalau dah masa 3 hari lagi boleh lah. Ya. Yeah. Soalan lain tadi. Simak. Ada lagi. Angkat tangan ni. Yang perbezaan hari bermukim ni. Macam mana tak? Hari musafir 18 ada. Tak, yang 18 tu kalau kita tak sure. Tak sure, maknanya kita sampai satu tempat, kita pun tak tahu bila nak balik. Okay, so kita jamak qasar dulu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tengok tak selesai-selesai urusan kita. Urusan kita tak selesai. Dia kata tak apalah, besok lah, besok. Besok lagi, besok lagi, besok lagi. Sampai hari ke-18 boleh jamak qasar lagi. Pasal kita tak tahu, masih tak certain. Tak sure lagi bila nak balik, bila nak balik. Ingat tiga, mula-mula ingat 3 hari selesai. Kan, pasal biasanya 3 hari selesai contohnya, tapi tak selesai-selesai. Okey, jadi kita tunggu lagi kan. Sampai 18, boleh. Okey? Kenapa 18? Kenapa 18? Dia berdasarkan kepada ada hadis Nabi SAW pernah bermusafir selama 18 hari. Pernah duduk satu tempat 18 hari, pernah kosong. Okey, seterusnya syarat kosong 7 tu 2 marhalah atau lebih. Dia tarik ni 80.64 km. Dia tak tepat eh, bukan tepat tu, bukan maknanya exactly 80.64 tu. Maknanya kalau 80.63 tak boleh. Tak. Kena langkah. Yang tak gitu. Nampak macam macam exactly gitu kan, macam dia nombor tu kan. Bukan macam tu. Maksud dia lebih kurang sebenarnya. Pasal apa? Marhalah ni dia tak ada. Zaman Nabi SAW pun dia tak ada sebut 2 marhalah tu panjang mana. Tak. Cumanya secara adat kebiasaannya perjalanan sehari semalam. Jadi perjalanan sehari semalam itu naik kenderaan, naik unta tu, memang biasanya itulah dia jaraknya. Jadi ulama pun letakkan jarak itu. Okay, 80 kilo lebih kurang, 82 kilo ada yang kata. Jadi lebih kurang lah.
okay? Kalau rasa risau, rasa-rasa macam tak cukup dan sebagainya, tak payahlah buat kosong, buat tamam je lah. Buat dah sempurna, jamak boleh, cuma tak boleh kosong. Okay. Jarak sebenarnya macam tu lah, kalau kita tengok internet, 50 kilo. Tapi sebabkan ada permasalahan kat depan, so kita tak boleh lalu jalan tu, kita kena lalu jalan lain. Ya. Yeah. So, jarak jalan lain tu lebih pada 100 kilo. So, macam mana? Boleh, tak ada masalah. Bukan kata kalau ada masalah, kalau tak ada masalah pun boleh. Saja-saja nak jalan jauh. Pemandangan yang indah tentunya. Boleh jamak. Tapi jamak tamam ke atau jamak? Tak nak kosong boleh. Kosong. Boleh kosong. Tak ada masalah. Seronok aja tu. Boleh panik. Ya, seronok. Ada minyak mahal. Boleh jauh. Rasa-rasa nak jalan jauh saja tu. Kenapa sini kita mesti atas? Kadang-kadang manusia ni boleh kan? Dia sanggup tak nak semayang 4 rakaat, sanggup keluarkan duit minyak lebih. Itu pening kan? Teguk kan tu? Maksudnya tahu ke apa untuk kasar? Hukum kena tahu. Tapi maksudnya fikirlah lagi kan. Kita pergi jalan jauh kan minyak belanja lebih. Kenapa kita belanja lebih? Tak nak semayang, pasal tak nak semayang lebih 2 rakaat. Dua rakaat, sikit je. Dia beli je lebih. Hadiah dari Allah. Itu tak kira. Beli tu kan hadiah. Beli pakai minyak. Dia beli pakai minyak. Beli rosak dia guna minyak. Tak kira. Aduh. Yang kata kalau dah sampai tempat tu, kalau kita jalan mana-mana boleh kosong lagi kan. Ya. Jadi kita kawasan atau pasal tu kita mungkin yang kita nak duduk dengan jarak yang lain-lain tu fix ke ataupun kena dua mahalah juga? Tak, tak mesti dua mahalah. Dia dah pergi ke kampung lain tu dah boleh dah? Pergi ke negeri lain dah boleh dah? Walaupun tak sampai dua mahalah. Okay. Contohnya, kalau macam fatwa kat negeri Selangor, biasa ikut daerah. Katakanlah, entah datang daripada Terengganu, entah datang ke Gombak 2 hari. Lepas 2 hari, daripada Gombak, entah nak pergi ke Selayang. Contohnya, Selayang masih dalam daerah Gombak. Katakanlah entah nak pergi ke Ulu Langat. Yang pergi ke Ulu Langat. Ataupun pergi ke Wangsa Maju. Cekat je. Sebelah je. Tapi Wangsa Maju tu dia dah jadi KL. Yeah. Jadi kita pergi ke sana, kita dah boleh dapat. Pasal kita tidak tetap di satu daerah ataupun satu negeri lebih daripada 3 hari. Okay? Yes. Yang tadi yang balik kampung tadi, dia tak boleh kasar ke, dia tak boleh duduk, tak boleh jamak dengan tatar. Bila sampai kat rumah tu? Bila sampai kat rumah, duduk di mana hari tu? Duduk di mana hari kat situ tu, tak boleh jamak tadi kasar? Tak boleh jamak tadi kasar. Yang kasar dengan jamak, mana kasar yang kena dua mahalah, jamak tak perlu dua mahalah tu macam ni? Bukan begitu, cuma memang ada pandangan yang mengatakan jamak ini walaupun tak sampai dua mahalah boleh jamak. Selagi mana dia dikira sebagai orang yang berjalan jauh. Jadi jauh tu macam mana? Maka yang paling selamat tetap kaya dua mahalah. Tapi kalau contohnya kita berjalan macam tadi lah, yang sampai daripada tengah hari sampai ke malam pun sampai, sedangkan jarak ni cuma 50 kilo je, 40 kilo je, maka kita kata boleh juga nyamak pasal dia dah lebih daripada satu marhala. Apa begini? Ya. Urusan kita yang dekat sana tu. Okey. Tak tahu ya. Kita macam okey macam ni. Kita sampai, kita dapat satu urusan dekat tempat satu negeri tu. Katalah nanti balik ke datang ke KL. Datang ke KL nak buat urusan sijil contohnya dengan JPA. Pergi ke JPA biasanya 3 hari boleh selesai kawan-kawan kata. Jadi kita pun niat duduk 3 hari je, siap, lepas kita balik semula ke negeri kita. Sampai sekat situ tengok-tengok contohnya lah hari pertama jalan banjir contohnya tak sampai ke JPA. Hari yang kedua pula jam teruk, tak sampai juga. Hari yang ketiga dapat sampai ke JPA. Sampai kat situ, okey, kita malam-malam siap lagi lah. Kita pergi pula besoknya ataupun lusanya, 2 hari lagi. Kita pergi, dia kata nak siap juga. Pasal officer tu cuti, contohnya.
Dia kata nak dapatkan chop officer tu kena datang pulak Lusa. Kita pula datang pulak Lusa. Lusa pula dia kata alamak, dia punya mak dia meninggal pula. Okey, dua hari lagi pula. Memang malang lah macam tu. Okey, jadi berlanjutkan dia drag gitu tu. Maka sepanjang yang kita drag tu, pada tu kita boleh jamak kosong. Yang itu yang sampai 8 hari tu. Ni asal ada 3 hari dia. Pasal biasa urusan selesai 3 hari. Tapi kalau urusan memang dah biasa selesai minggu, dan memang kita pun nak duduk sampai selesai urusan, tak payahlah jamak. Memang tak boleh lah. Masa kita tahu dah selesai urusan seminggu, dan kita nak tunggu sampai selesai urusan. Bapak tak tahu. Kalau kes melancong, macam budak-budak pergi overseas semua ni, macam duduk ke hotel, tapi just duduk hotel tu untuk macam just tidur je, tapi berjalan sepanjang hari tu. So, tapi dia punya tu kes biasanya kadang-kadang budak seminggu, kadang-kadang dua minggu holiday dalam negara yang sama, bandar yang sama, hotel yang sama, tapi just balik untuk tidur je. So boleh jamak atau tak? Dia berjalan tu jauh tak? Dia berjalan tu keluar dari negeri tu tak? Dia tak pulang negeri tak, tapi sejam enggak ah. Keliling-keliling. Macam keliling. Macam Tokyo. Macam Tokyo tu kan, besar kan? Pusing situ lah. Pusing Tokyo je. Tak boleh? Tak boleh. Maksudnya kena semayam not biasa lah? Biasa. Pasal dia nak duduk lebih dari 2 minggu dah duduk Tokyo je. Dia tak keluar dari Tokyo. Lain kalau dia nak duduk 3 hari kat Tokyo, hotel yang sama, tapi dia keluar sekejap dari Tokyo. Lepas tu balik semula kat hotel tu. Tapi dia dah keluar dari Tokyo lah. Dia balik semula. Tak ada masalah. Pasal memang dia ada jalan safi. Dia tak duduk situ je. Sekarang kalau kita duduk situ je, tak keluar-keluar dari Tokyo, yang itu dipanggil sebagai bermukim. Adik Azhar tak pergi. Okey, belakang. Kalau? Dia memang duduk. Tukar hotel, sama juga Tokyo juga kan? Tokyo je banyak ni tak macam ni. Dah tak tahu Tokyo besar mana eh? Sebagai contoh, Tokyo. Yang Tokyo Center dia Tokyo. Itu dia ada Shibuya, Shinjuku. Mambo. Kalau kita pindah-pindah. Okey, itu semua daerah lain. Dia dalam bandar metropolitan. So dia banyakkan. Banyak daerah. Bukan daerah. Bukan pun. Dia panggil satellite city lah. Satellite kan? Dia panggil satellite. Section. Itu tak boleh? Ya, yeah. Tak cerita lebih elok kalau kita tak niat kan? Nak pergi berpari. Benar ni. Senang dia. Okay. Senang dia. Tadi ingat benda dalam hati kita. Kita tahu ke? Kita tahu lah. Dia bukan boleh tipu. Dia boleh tipu. Aku tak nak niat. Dalam hati dah ada lah. Senang je contohnya. Tengok baju kita sendiri dalam beg kita dah pack untuk berapa hari. Maksudnya kita dah ada niat lah. Kita nak pergi rumah kawan tu seminggu. Kita pack baju tu seminggu. Maksudnya kita dah ada dah niat. Daripada belum keluar dah ada niat dah 2 seminggu sana. Jauh di sudut. Tak ada nak nipu benda ni. Soalan tu soalan untuk ceria kat sini. Okey. Ada lagi tu kat situ tu. Perjalanan yang dilakukan dan perjalanan yang harus. Perjalanan yang harus, maknanya bukan perjalanan maksiat. Ini pun penting. Dia pergi ke sana nak dating contohnya. Memang tak boleh nak jamak kosong. Sorry. Tak ada rusak untuk kamu. Tengok bola maksiat ke tidak? Main bola satu benda yang harus. Okey. Jadi kalau nak berlawan bola tu tak ada masalah. Boleh. Termasuk juga sebenarnya tengok bola bagi anak lah. Bagi anak tengok bola bukan satu maksiat. Melainkan kalau memang kita pergi tu memang niat maksiat. Memang niat kita nak maksiat. Bila tengok bola tu pun ada niat maksiat. Macam mana? Tak solat. Contohnya kat sana dia ada awet lawa-lawa. Contohnya kat stadium tu. Jauh syarat. Dia dah fikir macam tu dah.
maka tengok bola tu jadi nasihat. Oh. Okey. Kalau dia pun main bola macam mana? Pemain bola. Harus main bola. Harus. Tapi dia pergi dua mahalah. Kerjaan dia. So dia mainkan dia tak letak orang. Kerjaan dia dengan kau orang lah. Dia nak cerita masa jamak, kosor, tuntut aurat pun tidak. Simple je sebenarnya. Basic tak ada. Basic tak ada lah. Macam ada orang tanya lah. Ustaz, kita kalau nak pergi semayang, Ustaz, kalau kita pakai seluar pendek, pukul dia. Anak kata, tak apa boleh. Yelah Ustaz, biasa kita kan main bola, seluar pendek. Lepas main bola, kita ambil semayang. Masalah dia main bola, seluar pendek, tu yang salah. Bukan masalah dia ambil semayang pakai seluar pendek. Jadi, dia tanya, boleh tak ambil semayang pakai seluar pendek? Apa lah? Ambil semayang tu. Okay, masalah je, dia main bola, seluar pendek. Bukan jadi, yang dia ambil semayang tu sekejap ni 2 minit je. Yang dia main bola 90 minit je, dah lah. Kan, kadang-kadang lah dia, kadang-kadang, oh kita ni jatuh lah. Sama juga macam soalan dekat radio itu. Kata Ustaz, sebenarnya budak perempuan tanya. Kan, nangis je. Dia dalam radio, dia cakap Ustaz, apa hukum je Ustaz, apa hukum? Nak tanya hukum je Ustaz. Apa hukum seorang lelaki ni, dia dah janji dengan saya Ustaz, dia nak kahwin dengan saya. Kan, dia dah kahwin tapi dia dah janji nak ceraikan isteri dia dan kahwin dengan saya. Lepas tu Ustaz, dia dah tidur dengan saya banyak kali Ustaz. Lepas tu dia mungkin janji Ustaz. Apa hukum Ustaz dia mungkin janji? Dia tidur dengan laki orang tu, dia tak kira, dia tak rasa bersalah. Dia tak rasa bersalah yang dia tidur tu. Dia tak kira pasal bukit janji. Aduh, aku nak macam tu. Serupa jugalah, serupa juga kadang-kadang. Apa nama, kita ni pun macam tu juga. Kan, kerajaan Malaysia pun banyak juga buat benda-benda macam tu. Kadang-kadang, dah bincang buat sambutan Ma'al Hijrah. Gini. Tentang sambut Ma'al Hijrah, tudung tak pakai. Sama Maulid Nabi, besar-besaran, berlaju juta-juta. Kan, kalau ada kerajaan tak nak sampuan, tak nak belanja macam tu, apalah kerajaan itu betul nak buat belanja macam tu. Tapi lawan hukum Allah Ta'ala. Lawan Nabi SAW. Apa hukum dia? Sama je macam kes tadi. Macam kita nampak benda-benda yang, kita nampak benda-benda gitu, tapi kita lupa benda yang lebih besar lagi. Sama juga Pak Semayah ni. Oh, kita cerita pasal jamak kosor, jamak kosor, tapi lawan hukum Allah Ta'ala. Lepas tu, ini hadiah daripada Allah Ta'ala. Kan dah cerita lalu, kita lawan Allah Ta'ala, lepas tu kita minta hadiah daripada Allah Ta'ala. Kan buah hajar tu. Berharap tak apalah, kita dapat hadiah daripada Allah Ta'ala. Tapi lawan Allah Ta'ala. Kalau kita dah jadi macam tu kan, kalau manusia dah buat macam tu kat kita lah. Itu buah, kita nak bagi hadiah ke dia. Nak lawan kita, lepas tu, tak boleh ada hadiah tak? Ni hari ni mesti saya. Tak ada kan? Itulah kita nak bagi hadiah ke dia. Macam tu lah. Masa ada jamak kasar macam tu. Okay. Berkaitan Ustaz kata tadi, perlayan tidak didasari niat mengejar masyarakat. Adakah tak valid untuk orang yang, contoh kata perempuan yang memang tak pakai tudung, seksi, ataupun lelaki yang tak pakai, tak tutup aurat. Adakah tak valid langsung rosak kita ada orang? Yang tu boleh, dia beza antara safar atau bermusafir untuk bermaksiat dengan bermaksiat dalam bermusafir. Dua benda beza. Dua benda beza. Kalau dia bermaksiat dalam keadaan musafir, dia berdosa tapi jamak tu masih boleh buat. Tapi kalau dia musafir untuk buat maksiat, maka dia tak boleh, dia tak boleh jamak kasar. Pasal hadiah tak boleh untuk dia. Pasal dia nak buat maksiat tapi dia nak minta hadiah, mana boleh? Okey. Jelas. Dia buat maksiat dalam musafir. Contohlah kata, nak pergi tengok bola tu harus. Tapi duduk dalam kereta api tu, tersyah. Allah minah. Maksiat. Dia boleh jamak lagi. Dia boleh jamak lagi pasal. Kena bagi contoh pasal tu. Okey, Hasna pernah main kat sini ke? Hasna pernah main kat sini? Belum lagi. Okey. Itu yang kerja dulu sini kan, tugas dia datang. Okey. Yeah. Jumpa, itu satu mancung. Mancung tadi
satu kalau kita nak pergi dekat Taman Tema. Macam mana tu? Ya, benda yang harus tak ada masalah. Kalau sekadar nak ber tengok ciptaan Allah Ta'ala di tepi pantai, tak ada masalah. Saya tak kira bawa maksiat. Disneyland ada apa? Kenapa tak tahu? So setakat ada kartu-kartu je tak apa? Orang dia lah, orang tu. Orang pack? Konsert? Konsert, pergi konsert, tak boleh lah. Jelas lah. Konsert Amal. Okey, katakanlah katakanlah dalam perjalanan tu dia nak pergi buat maksiat, dia nak pergi dating dengan awek dia, dia kenal dia. Contohnya dia dah, dalam perjalanan memang dia nak pergi, tapi dalam perjalanan tu tiba-tiba dapat hidayah, dia bertaubat. Jadi dah kita pergi dah ni. Kan Allah tegurnya aku ni kan, aku tahu dah hukum haram tapi aku nak buat juga. Jadi dia fikir, okay, bertobat lah, tak ada. Aku sampai sana, tak jumpa lah awet aku, aku pergi masjid je. Bertobat. Kalau tak nak pergi daya, bila masa boleh. Okay, jadi dalam keadaan macam tu, boleh tak dia jamak kosong? Sedangkan niat dia pertama sekali nak buat maksiat. Okay, dalam keadaan macam tu, kalau dia dah bertobat, dia tengok pula. Senang je, dia kaedah segini. Tengok, baki perjalanan dia tu ada luar halah atau tidak. Kalau dah sampai, dah dekat sampai situ baru nak tobat, dia tak boleh jamak kosong. Pasal dia seolah macam baru bermula ke musafir. Sejak dia bertaubat tu, macam seolah macam tu lah. Macam dia baru start ke musafir. Kalau ada rumah halal lagi, tak apa, boleh. Boleh jawab masalah. Ya. Kalau musafir, contohnya dekat Jepun dalam satu universiti, ada seorang perempuan juga. Lepas tu, kalau yang lain semua lelaki, kalau dia musafir, dia seorang perempuan, yang lain semua lelaki tak boleh kan? Tapi kalau niat dia tu, niat untuk kedua dia semua, macam mana? Oh, okey. Musafir tu naik apa? Naik kereta api, tak ada masalah. Pasal naik kereta api ramai-ramai orang, memang bukan seorang-seorang je kan. Tak ada masalah. Naik kereta. Kereta tu satu perempuan, empat lelaki. Bahaya dia boleh menimbulkan fitnah dan boleh adik-adik. Walaupun kita percaya, walaupun adik-adik, walaupun pakai adik-adik. Terana nak jawab pun pasal korang kat sini ni, macam mana dia tak ada korang kat sini eh? Dia lain-lain tempat. Dari segi keselamatan, lebih selamat. Mana lebih selamat? Naik kenderaan awal ataupun naik kereta macam tu? Dua dari sini ada kepada risiko. Tengok sini ya. Tengok sini. Tengok sini. Tengok sini. Anda tak nak sebut terus harap pasal dia macam ni. Dia tak boleh jadi ikhtilat. Dia tidak boleh menjadi khalwat kat situ pasal dia bukan berada di tempat yang orang tak nampak. Bukan tempat yang sunyi. Pasal dia memang tempat terbuka. Okay, dia tak boleh kenakan hukum khalwat. Walaupun anda tahu kadang-kadang ada yang agak keras dalam bab ni. Ada kadang-kadang ada dalam blok kau ni pun ada orang tunjukkan lah. Kata mana boleh kata satu orang lelaki, tiga orang perempuan duduk dalam satu kereta naik apa semua. Lepas tu dia tanya balik senang. Dia kata apa nama keluarga yang tanya perempuan tak pernah naik taksi ke? Dia kata taksi, driver taksi bukan lelaki ke? Driver taksi lelaki tu perempuan tiga orang boleh. Kenapa marah pula? Kan tiba-tiba nak marah pula yang ni. Saya sama je dia macam kaedah tu. Cuma yang ni biasa dia lelaki yang ramai. Perempuan yang sikit pula kan? Maksudnya seorang macam kalau orang lelaki naik taksi, dia pun perempuan. Sama je. Kadang-kadang kita naik, kadang-kadang ada driver taksi perempuan. Di Jepun dah tak tahu dah, tapi di Malaysia dah banyak driver taksi perempuan. Perempuan dia. Kadang-kadang kita naik kawan-kawan kita tiga orang lagi. Dan pun perempuan. Macam mana? Mungkin dia kata beza sekejap pasal naik taksi ni. Kita tak pilih. Kita main tahan je. Bukan kita nak pilih dia perempuan ke tidak. Tapi yang ni sebenarnya pilih lah. Jadi pilih lah kita dah perempuan. Maka sebaik-baiknya cuba elakkan sebenarnya. Elakkan supaya mengelakkan daripada fitnah. Kalau boleh naik kereta api, naik kereta api. Kalau boleh naik public transport, naik public transport. Supaya elakkan daripada fitnah. Dalam keadaan yang terpaksa tu cerita. Dalam keadaan terpaksa.
Jangan sampai terlalu rigid, sampai tak boleh langsung. Oh, tak boleh, tak boleh, sakit pun tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kasar, aku suka dengan perempuan. Jangan sampai gitu sekali. Okey? Tapi dalam keadaan yang boleh kita pilih, baik kita pilih pilihan yang tidak ada fitnah. Orang tak kata, kan? Nanti kan ada pula. Macam-macam lah, sama ada orang kata ataupun sama-sama tu pun. Sama-sama ni pun, walaupun abang kat adik-adik pun contohnya, adik-adik ni pun bukannya tak ada nafsu. Jangan lupa. Jadi, bahaya. Okay? Tetap ada juga syaitan pula nak kacau. Syaitan pun mulalah nak menjadikan dia tergatal. Mulalah miam, semuanya naik. Mulalah nak sembang sahaja. Dia takkanlah diam, duduk. Gitu kan? Mestilah nak sembang. Jadi nak tahu apa semua kan. Maka jadilah kepada kecampuran yang tak digunakan. Maka dia punya natijah tu jadi pencampuran yang tak digunakan. Yang jadi dia kena elakkan juga. Dia kena elakkan gitu. Kalau sebab dia sebenarnya ada beza juga antara seorang lelaki dengan tiga perempuan dengan seorang perempuan dan tiga lelaki. Jadi beza dia. Pasal kalau seorang lelaki dengan tiga perempuan, perempuan-perempuan ni kadang-kadang tiga-tiga tu dia boleh jaga lagi diri dan dia boleh sembang sama-sama dengan orang yang lelaki tu tak ada guna. Tapi kalau perempuan tiga seorang, dia akan rasa keseorangan dan dia akan, dia cakap lah, orang lelaki tu mulalah, yang tiga-tiga tu mulalah, akan ada juga lah yang akan buat baik dan sebagainya kan. Ya, bukanlah nak kata tak, bukan kata jahat. Cuma je syaitan tu kan jahat. Syaitan ada kan. Elakkan daripada kan dalam Quran bila sebut wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Dia semua sekali perkara yang boleh membawa kepada zina kita elakkan. Bukan hanya semata-mata zina sendiri kan. Okay. Jadi bermusafir macam tu tapi musafir macam tu dia tak kira safar untuk maksiat lah. Itu kalau pun jadi maksiat, dia jadi bermaksiat ketika musafir. Bukan musafir untuk maksiat. Pasal musafir dia untuk menuntut ilmu. Jadi jamak kosong tu dia boleh. Okey. Lagi. Nombor tiga. Tahu hukum boleh kosong. Memanglah. Jangan dia main ikut je. Orang semain dua, dia pun semain dua. Tak tahu pun kenapa semain dua. Tapi tengok-tengok orang semain dua. Aku pun semain dua juga lah. Tak boleh. Okey, lagi. Nombor empat. Niat kosong ketika ihram. Yang ni tadi soalan tadi boleh tak? Dah tengah nak, dah tahiyat awal baru nak niat kosong. Tak boleh. Niat kosong mesti waktu awal lagi. Dia tak boleh tukar. Niat asal empat rakaat, tiba-tiba nak tukar jadi dua. Tak boleh. Yang kelima, solat yang kosong adalah solat empat rakaat. Tentulah kan? Solat dua rakaat mana boleh kosong. Okey, lagi. Berikutnya, kekalnya safar sampai kepada sempurna sembahyang tadi tu. Okey. Dia masih lagi bermusafir, barulah dipanggil boleh dikosong. Kalau dah habis musafir, dia tidak boleh lagi kosong. Okey. Lagi, nombor tujuh. Tak boleh ikut orang yang solat sempurna dalam apa pun sebahagian, apa pun bahagian daripada solat ni. Macam yang sebut tadi, dia sembahyang empat rakaat, kita masuk waktu tahiyat akhir. Kita tak boleh sembahyang dulu. Okey? Tak boleh sembahyang kosong. Walaupun kita masuk waktu dia tahiyat akhir. Pasal dia sembahyang empat. Okey? Selesai. Habis solat jamak, jamak kosong. Ada soalan yang boleh jawab lagi? Ya. Maghrib sempurna kita tak kosar. Jangan kosar maghrib pula. Dia tak jamak. Tak apa. Jamak tak apa. Kosar dia tak boleh dengan orang yang sempurna. Jadi maghrib kalau kita sempurna kan, maghrib tak kosar. Jadi kita sempurna dengan sempurna tak ada masalah. Lepas tu baru kita kosar. Kita kosar tu kita sembahyang seorang. Dia tak kisah. Okay. Jamak tak apa dengan orang yang tak jamak kan? Kosong tak boleh dengan orang yang tak kosong. Okey, selesai. Berikutnya. Boleh lagi? Ini tinggal sikit je lagi. Syarat Jumaat. Syarat Jumaat. Syarat semain Jumaat.
Okey. Syarat semangat ada 6. Pertama sekali syarat dia adalah waktu Zuhur, memanglah. Mana boleh semangat waktu asal. Okey, semangat sebelum Zuhur tak boleh kak? Ada satu pertanyaan ditanya kepada Ana baru ni. Bukan baru ni lah, 2-3 tahun lepas ni lah. Di satu tempat di UK, tak silap Ana waktu tu. Ada orang tanya Ana, dia semangat Jumaat, dia khutbah mula pukul 11.30. 11.30 baru Zuhur lagi. Dia panjangkan khutbah dia, 12.30 Zuhur. Lepas tu baru dia semain jemaat. Ha. Boleh ke tidak? Khutbah tu kena waktu Zuhur. Okay, jadi waktu tu anda pun fikir, macam mana ni? Sedangkan kat UK ni banyak je syekh-syekh ada kat sana. Jadi pelik juga, kenapa dia buat begitu? Sedangkan ulama' sepakat mengatakan semayang jemaat ini, khutbah dan semayang dulu siapa dalam waktu Zuhur. Jadi takkanlah dia orang buat itu benda yang pelik sangat kan? Anda pun fikir, tanya, fikir, dan kali cari balik lah kita. Cari balik khilaf ulama. Baru teringat, ulama berbeza pandangan pada waktu Zuhur bermula bila. Jadi waktu Zuhur, sebahagian ulama, macam ulama mazhab Hanbali, mengatakan semayang Zuhur bermula daripada waktu Duha lagi. Dah mula waktu Zuhur. Jadi dia punya waktu Zuhur tu panjang punya. Jadi yang dia semayang mula 11.30 tu khutbah tu, dia ikut mazhab Hanbali pun. Dia ikut mazhab Hanbali, dia kata Zuhur dah masuk dah waktu tu. Jadi semayang dia soh lah sebenarnya. Jadi patutlah kata ulama' kat situ tu dia semayang. Dia semayang khutbah dia awal. Okay. Pasal apa dia kata? Pasal waktu kerja berhenti sekejap sangat. Maksudnya pukul 12 berhenti, pukul 1 dia kena masuk balik. Jadi kalau dia 12.30 tu baru nak start khutbah, baru nak solat, ketika lambat orang langsung kerja. Jadi dia nak semayang pukul 12.30 juga. Jadi dia nak semayang 12.30, dia kena khutbah awal. Kan? Walaupun waktu semua yang biasa dia masuk 12.30. Walaupun bagi Ana secara personal dia tak bersetuju. Misal bagi Ana bukan payah sangat kalau macam tu. Kalau macam tu buat je lah khutbah tu pendek. 12.30, diri, baca rukun khutbah, duduk balik, baca lagi rukun khutbah, duduk, terus payah. Kan? 2 rakaat je pun bukan banyak sangat. 12.40 dia siap dah. Boleh. 10 minit dia siap. Kan? Semayang Jumaat 10 minit pun siap. Di Malaysia, Ana biasa semayang Jumaat yang jenis 10 minit ni. Tapi bukan Ana yang khutbah lah. Pasal apa sebenarnya kat masjid Pakistan? Kan? Masjid Pakistan? Orang Pakistan di sebenarnya macam mana? Rukun sih. Khutbah dia rukun je kan? Khutbah dia ambil bahasa Arab kan? Pasal khutbah dia tidak boleh selain daripada bahasa Arab. Dia kena bahasa Hanafi. Jadi dia kena bahasa Arab je. Lepas tu nak cakap bahasa Arab panjang-panjang, orang bukan faham. Dia pun tak faham. Jadi, lah kali dia ambil rukun je lah. Dia ambil rukun, dia duduk. Dia bangun balik, dia ambil rukun, dia duduk. Ambil sebenarnya. 3 minit je. Okey. Tapi cuma biasa je dia orang akan buat tazkirah sebelum kira panjang. Sebelum sembahyang. Sebelum khutbah, tazkirah panjang. Tazkirah tu ikutlah bahasa apa dia nak cakap. Okay, kalau tempat macam masjid Pakistan kat KL tu cakap bahasa Urdu. 40 minit untuk tazkirah tu. Panjang lah panjang tazkirah dia. Cepat tu dia. Tak ada masalah. Okey. Okey, kemudiannya semayang mesti dibuat di tempat tinggal, tempat maknanya di bangunan-bangunan, tempat orang berkumpul, tempat orang duduk maknanya. Okey. Kalau di tengah padang pasir contohnya tak boleh. Nak semayang Jumaat. Walaupun kita duduk lama kat situ. Okey. Kita ramai-ramai 40 orang contohnya pergi camping satu tempat. 40 orang pergi camping satu tempat luar daripada kampung kita. Kita duduk tengah-tengah hutan. Tengah-tengah hutan, kita camping, kita tak boleh buat semayang Jumaat kat situ. Okey, pasal situ bukan tempat orang duduk. Dalam mazhab Syafi'i, tempat orang duduk ni penting. Okey. Itu sebab dan Nabi SAW tak bagi para sahabat yang orang Arab Badui semayang Jumaat dekat kampung dia orang. Setiap minggu, orang Arab Badui akan turun ke Madinah untuk semayang Jumaat bersama dengan Nabi. Setiap Jumaat. Pasal itu maka ulama katakan bahawa semayang Jumaat memang disyaratkan di bandar ataupun di kampung, di tempat orang duduk. Bukan di macam orang Badui ni kan, dia duduk tengah padang pasir, dia nomad kan. Jadi dia tak boleh buat kat situ walaupun dia dah duduk situ 2 bulan. Okay, dia kena pergi ke bandar untuk semayang Jumaat. Okay, begitu juga macam kalau kita buat program dekat ujung hutan mana-mana kan, macam tu juga. Dia dalam mazhab Syafi'i tidak ada semayang Jumaat.
Yeah. Kalau universiti tapi universiti dah kira tempat orang duduk ramai dah. Tapi bukannya majoriti Islam. Yelah, walaupun bukan majoriti Islam. Maknanya dia tempat orang, tempat penginapan, tempat duduk orang. Memang orang duduk situ. Bangunan-bangunan tu memang ada bangunan rumah orang. Boleh lah. Kalau tempat tu memang tak ada bangunan rumah langsung. Memang tempat dia cuma padang pasir, kemah je. Itu yang tak boleh. Siap? Okey, seterusnya yang ketiga. Semayang Jumaat mesti semayang Jumaat. Yang ini kita tahu dah kan? Okay. Sekurang-kurangnya ulama sebut rakaat pertama tu semayang Jumaat. Rakaat pertama semayang Jumaat. Kalau rakaat kedua dia ada yang mufarakah boleh tahan ni. Sekurang-kurangnya rakaat pertama. So, sebablah kalau kita masuk rakaat yang kedua, kalau kita masuk rakaat yang kedua baru kita nak semayang Jumaat, maka kita kena semayang Zuhur. Kena semayang Zuhur. Rakaat kedua pun masuk, kena semayang Zuhur. Sebab kita tak dapat rakaat pertama. Niat semayang Jumaat tapi kita semayang Zuhur. Empat rakaat. Sambung lagi tiga rakaat. Ini yang disebutkan dalam kitab. Ada orang dia semayang, dia semayang lain, niat lain, tapi sah semayang dia. Ini dia. Dia niat semayang Jumaat tapi semayang Zuhur. Berbeza dengan contohnya ada 40 orang dia semayang. 40 orang, exactly 40 orang. Dalam Syafi'i kita dah sebut sebelum ni kan, Azhar Syafi'i 40 orang je kan. Exactly 40 orang dia semayang. Sekali sumbang tebatan. Tengah semayang dia berkata contohnya. Rosak semua sekali. Dalam Azhar Syafi'i lah. Sebab dia kena 40 juga. Dia seorang tak, dia 39. Desa tu kena, dia kena semayang sebuah. Ataupun tak lah, sebenarnya boleh pula lah. Pasal seorang tu je kan, dia habis semayang lah. Ataupun okay. Tak datang tu. Tak datang. Dia kena selalu. Semayang Jumaat tu, tunggu tengok habis, kira. Buat account. Oh, 39 je, kita main selalu. Kena cek balik. Itu je, senang je sebenarnya. Mazhab Syafi'i ni ada semua Mazhab Syafi'i. Okay. Sama juga, ada satu teka-teki. Biasa dia kata, ada satu orang ni, dia batal semayang dia dekat dia, katalah dia terbuang angin di masjid. Dia punya semayang batal, orang kat rumah pun batal habis semayang. Oh, apa dia kata power betul. Ada. Dia ada teka-teki, teka-teki fake ni banyak pun dia teka-teki dia. Dia fikir balik betul lah tu. Apa dia punya, apa siapa orang yang power sangat ni. Sebenarnya dia macam ni, dia semayang jemaah 40 orang je. Kan? Faham tak? Sama-sama. Sama-sama. Tak rasa-rasa lah. Ha. Orang kata, lagi orang masjid tak habis semayang. Ha. Orang kampung tak boleh semayang. Bukan. Lain. Macam ni. 40 orang semayang. Semayang semua-semua 40 orang. Orang semua balik, dia semayang tak habis-habis ni. At-tahiyyah. At-tahiyyah tu kan? Tak habis. Orang balik rumah lah. Kali tak habis baru asyhadu an la ilaha illallah. Oh, tergantul. Batal semayang dia tak? Batal semayang dia habis. Dia jadi 39 pun batal juga. Racau tu. Oh, macam tu. Buat naik. Kau nak main lagi. Macam-macam teka-teki sebenarnya dalam kitab fiqh ni untuk menyegarkan minda kita kadang-kadang. Kita dah main teka-teki kenapa anak babi jalan tunduk. Kalau
Kalau orang masjid Jumaat tak habis lagi, orang nak solat Zuhur yang kat rumah. Dia wajib solat tidak? Dia tak wajib. Dia perempuan. Dia perempuan. Perempuan tak wajib. Perempuan tak mesti tunggu. Tak mesti tunggu. Perempuan tak mesti tunggu. Masuk waktu pergi semayang. Boleh. Tak ada masalah. Cuma lebih afdal dia tunggu itu saja. Masa dia boleh pergi semayang. Kalau dia nak. Tapi dia boleh semayang waktu itu pun tak. Masa dia tidak ada. Dia berbeza macam orang sakit. Orang sakit. Dia patutnya wajib solat. Tapi sakit kan. Dia tak pergi. Tapi dia pun tak tahu tentang kejap dia sihat ke apa kan. Jadi dia tunggu sampai orang habis semayang. Baru dia semayang. Masa dia patutnya dia boleh pergi semayang kalau dia sihat. Dia rasa dia sakit kan? Dia sakit dia wajib pergi semayang. Asalnya dia boleh tak pergi semayang pasal dia sakit. Jadi kalau orang yang wajib pergi semayang, dia tak boleh semayang selagi mana orang tak pergi. Dia tak boleh semayang. Selagi orang tak pergi semayang. Okay. Nombor 4, 40 orang tu. 40 orang kita dah sebut sudah daripada ni. Yang ni dalam mazhab Syafi'i, walaupun di sana ada banyak pandangan-pandangan yang lain. Kita dah sebutkan seluruh daripada ni. Cuma ni 40 orang tu disebut kasih mesti laki-laki lah yang kira. Kalau perempuan tak kira. Perempuan boleh semayang Jumaat, tak perlu. Tak perlu semayang Jumaat pula kalau dah semayang Jumaat. Cuma dia tidak dihitung. Itu saja. Semayang dia sah, cuma tidak dihitung. Hitung tu bukan pahala tak hitung. Tak hitung 40. Itu je. Okay. Dia semayang sah. Pahala semua dapat. Cuma tak masuk bilangan 40 saja. Pasal tak wajib tadi. Tak wajib buat tadi. Jadi tak kira. Dia tak kira. Itu je. Okay. Atau kalau yang wajib atas pun kadang-kadang tak kira juga. Contohnya orang yang bermukim. Bukan mustahutin. Yang ni pun ada masalah pada korang juga. Pasal kebanyakannya bermukim lah. Tak mustahutin. Di Jepun. Jadi kalau nak ambil, kalau nak ambil yang ini ni, oh, dia tu ni penduduk asli. Dia kan salah ni. Penduduk asli lah. Ini tak betul ni. Okay, ni jangan, jangan ambil. Bukan penduduk asli daerah. Hanya orang yang bermustahutin di daerah tersebut. Bagi naik kalau penduduk asli ni. Kita pindah negara lain tak boleh langsung. Tak. Dia dia penduduk asli. Dia dikira sebagai penduduk tempatan. Bukan penduduk asli. Orang tempatan. Orang tempatan. Orang situ lah, orang situ. Yang alamat tetapnya di situ. Okey. Yang itu yang dikira 40 orang. Dalam mazhab Syafi'i. Kita tak nafikan di sana ada mazhab-mazhab lain yang mengatakan mengatakan boleh. Ha? Jadi pergi juga semayang Jumaat. Jangan tak pergi semayang Jumaat. Hanya semata-mata ada cukup 40. Mana hantar pergi semayang, hantar pergi seorang. Okey. Jangan begitu. Pergi juga semayang. Cuma macam ada sebut tadi, semayanglah Zuhur lepas tu. Okey. Yang ke-6, dahulukan dengan dua khutbah. Yang tu kita tambah. Khutbah Jumaat apa dia? Rukun dia? Okey, kejap. Jangan tekan dulu. Jangan tekan dulu. Rukun khutbah. Orang lelaki, jawab. Rukun khutbah Jumaat apa dia? Lima. Apa dia? Dua sana. Orang yang pertama angkat paling senang. Kita jawab. Itakullah. Itakullah. Bukan kita berubah. Menyuruh orang bertakwa kepada Allah. Berwasiat atau bertakwa kepada Allah. Okey, paling kurang. Satu ayat Quran yang sempurna. Selamat Nabi. Selamat Nabi. Selamat Arab. Doa kepada muslimin dan muslimat. Betul. Rukun dalam bahasa Arab. Bukan kan? Rukun. Alhamdulillah. Itu syarat. Lagi satu. Alhamdulillah. Betul. Tak teratur. Tapi dia tak tertik tak? Dia tak tertik. Tapi alhamdulillah mesti dalam duduk khutbah. Duduk khutbah. Tak mesti awal tapi duduk khutbah mesti ada. Kemudiannya apa lagi? Selawat atas Nabi mesti ada duduk khutbah. Yang ketiga, wasiat tadi tu pun kena ada duduk khutbah. Okey, manakala satu ayat Quran salah satu daripada duduk khutbah, doa pada khutbah yang kedua. Doa pada orang beriman tu pada khutbah yang kedua. Okey, itu lima dia. Hukum. Okey. Bukan akhir khutbah eh? Salah tu juga. Khutbah kedua. Ya. Yeah. Hukum kena angkat tangan. Doa kepada muslim. Bagi khatib tidak angkat tangan. Jemaah angkat tangan. Jemaah angkat tangan. Pasal dia doa. Khatib tak angkat tangan dah tu. Pasal khatib tengah khutbah tu nak angkat tangan payah. Kalau kita mengamini
Amin je mak kita kena amin kan sepatutnya. Dan doa kan, amin kan lah. Dia bunyi tu bukan dikata dia mengacau. Tak. Doa amin tidak dikira macam. Yang dikatakan mengganggu orang lain. Yang dikatakan pahala Jumaat penumpul tu ada kalau kita berbual dengan orang lain. Kita kan berbual dengan orang lain. Kita berbual dengan imam pun tak apa. Berbual dengan khatib. Tak membatalkan pahala Jumaat. Dalam bahasa? Dalam bahasa apa tak tahu. Kelantan boleh? Bercakap dengan khatib. Kan? Tuan khatib, kalau macam ni macam mana? Tanya terus. Khatib pun sudah, tak ada dalam teks. Teks pula jaiz kan? Khatib teks dia kan, dia baca je kan? Tak kerti, kan? Dia pun tak pasal nak boleh baca kan? Boleh? Yang tu boleh? Boleh. Ataupun khatib nak cakap dengan kita, boleh? Malah disebutkan daripada zaman Nabi lagi. Nabi SAW pernah khutbah, ada seorang sahabat datang masuk masjid. Nabi tu tanya, kau dah semayang belum? Dia dah duduk, Nabi terus tanya, kau dah semayang belum? Ya belum, maksudnya berbual lah. Kan, ni tengah berbual ni. Jadi, dia belum, jadi Nabi SAW sebut idza dakhala ahadukumul masjid, apabila seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia semayang dua rakaat. Ketika imam sedang khutbah, ketika imam sedang khutbah Jumaat, maka janganlah duduk sampai dia semayang dua rakaat. Jadi maknanya, berbual tu boleh. Yang tak bolehnya berbual sama-sama kita. Sama. Macam juga dalam majlis ilmu. Korang berbual sama korang tak betul. Nak cakap dengan ustaz. Okey. Kan solat Jumaat kan keluar masa Zuhur kan. Zuhur yang 4 rakaat. Jadi solat Jumaat keluar kan. Itu saya terdengar lah. Kira kutubah ni ganti yang 2 rakaat tu. Betul ke tak ustaz? Betul lah. Dia ganti. Tapi bukan maknanya dia punya syarat sama dengan yang 2 tu. Dia ganti bukan punya syarat sama. Kalau tak pergi lewat khutbah tu. Kalau sengaja melewatkan lewat dan apa datang ke masjid, sengaja lewat. Main game dulu. Contohnya, apa dekat nak apa semayang bawa rugi. Terus semayang sah, terus. Okey. Pasal apa? Dan Allah Taala sebut fas'au ila zikrillah. Wa darul bayi. Bila dia seru kamu untuk hari Jumaat, maka tinggalkanlah jual beli. Bekerja kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Ulama sebut tinggal jual beli maksudnya segala aktiviti selain daripada untuk pergi semayang, maka hukumnya haram ketika itu. Kalau kita memang baru nak pergi semayang, pakai kain, contohnya itu boleh lah. Sebab itu dikira sebagai aktiviti untuk pergi semayang. Tapi kalau kita buat aktiviti yang tak ada kena-mengena, yang itu yang haram. Kalau hujan sikit sekalipun, kalau kita rasa kita tak selesa untuk pergi haji pada waktu tu, dimaafkan. Okey, di sana ada dipanggil uzur yang membenarkan untuk kita tidak solat Jumaat. Maknanya bukan maknanya kita tidak boleh pergi, cuma tidak dipanggil tidak wajib. Dan kalau kita tak pergi pun tidak dosa. Okey, contohnya macam hujan lah. Okey, ada anda cari dekat sini. Dia panjang sikit. Dia punya ada beberapa belas perkara yang menyebabkan boleh untuk kita tinggalkan semayang. Semayang cuma. Tak nampak. Okey. Sejuk berdoa. Sejuk berdoa. Okey, pertamanya hujan. Okey, hujan. Pertama sekali hujan. Kalau hujan itu menyebabkan baju kita basah, maknanya kita tidak ada payung. Tak ada payung, tak ada kereta, tak ada tempat yang boleh berlindung. Baju basah kalau pergi hujan. Yang kedua sakit. Sakit maknanya kalau kita pergi teruk lagi sakit kita. Kita makin lambat dan sembuh. Okay. Yang ketiga, kita jaga orang sakit. Jaga orang sakit. Oh, jaga orang sakit. Ha. Kita jaga orang sakit pun kita tak payah kisah jemaat. Kalau orang yang jaga orang yang sakit tu tak ada orang lain boleh jaga dia. Ataupun yalah, dia nak kita juga. Contohnya yalah, macam suami isteri contohnya. Isteri tu dia nak suami dia juga jaga dia. Jadi dia boleh. Ataupun kita duduk dekat dengan orang nak meninggal.
Kalau nak meninggal dunia, kita nak, kita nak apa, nak takin tadi, nak sebut lah Allah, kan, sebut Allah. Okey. Ataupun kalau kita pergi, kita takut. Takut ada orang bunuh kita ke, ada orang rompak kita ke, ada orang, yalah. Maknanya, takut tu takut yang betul lah. Bukan pengecut, bukan saja-saja je takut. Memang takut lah, memang tahu dah. Kat luar ni tengah berlaku demonstrasi besar-besaran. Memang tengah tembak-tembak, ada peluru dan apa semua. Jadi kita tak pergi. Okay, lepas tu, begitu juga contohnya, banyak lagi sebenarnya, tapi ada benda-benda yang mungkin tak ada kena-kena dengan hantu kat sini. Anda cuba cari yang agak kena-kena. Tidak ada pakaian yang layak bagi ni. Contoh, ada seorang syekh ni, setiap hari dia pakai serban. Tiba-tiba isteri dia basuh pula serban tu hari Khamis malam Jumaat. Basah, tak kering. Dia boleh tak diserban Jumaat bila tak ada serban? Walaupun serban bukan maknanya buka aurat kan, tak pakai serban. Tapi pasal itulah pakaian yang layak bagi dia. Bila dia tak pakai, orang jadi pelik. Apakah tu lah syekh dia tak kesebar? Eh? Okay, sama juga macam Perdana Menteri. Katakanlah kita dapat Perdana Menteri yang zuhur macam Sayyidina Umar, katakan kan? Katakanlah nama dia Najib Tun Razak lah, katakan. Haji. Maknanya berlian 24 juta pun dah bagi kat orang lah tu. Cincin 24 juta dah bagi kat orang lain lah. Okay, dan kali dah tak ada pakaian contohnya. Yang tinggal, dia ada satu baju kot, tie, cantik, smart. Misal dia berada menteri kan, bagus lah dia pakai macam tu. Tapi itu je selain dia ada baju. Kan, kali hari Jumaat pagi tu, Hajah Rosmah dibasuh. Ini contoh, nama contoh. Kebetulan yang hidup, maaf lah kan. Hajah Rosmah basuh. Basuh baju dia. Baju kot dengan tie dia. Yang tinggal baju pagoda je. Okay, adakah dia perlu pergi ke sembahyang Jumaat waktu tu? Dia tak perlu pergi sembahyang Jumaat. Masa orang pelik nanti, apa-apa pula Perdana Menteri kita pakai baju pagoda ni sembahyang. Kalau dia tak cukup 40 orang tu? Yang tu lain. Kalau dia tak datang, tak cukup 40 orang, maka dia kena paksa. Balik. Okay, begitu juga lah sejuk yang bersangatan. Sejuk yang bersangatan yang tadi tu kan. Terlampau sejuknya mudarat kalau kita pergi. Maknanya kalau kita pergi pun agak sakit dan sebagainya kan. Boleh ke kita tak pergi? Okay, apa lagi? Gempa bumi. Tentu dah kan. Okay, itu ada banyak lagi sebenarnya. Dia ada 17 kat sini. Anda tak ambil sebab itu. Lepas 17 ni termasuk dengan uzur untuk tak pergi semayang berjemaah. Bukan setakat semayang Jumaat. Ini okay, semayang berjemaah. Selesai. Okey, yang bab syarat salat Jumaat yang lain tu, anda rasa tak susah sangat. Syarat khutbah. Next. Habis tadi. Syarat khutbah ada 10. Bersih daripada anda kecil dan besar. Kita tahulah takkan untuk khatib masih ada hadas. Pakaian badan tempat bersih sekali saja, itu tak aurat, jelas. Khutbah disampaikan dengan berdiri bagi yang mampu. Khutbah dipisahkan dengan duduk. Okey? Khutbah, dua khutbah mesti duduk sekejap. Jangan terus sambung saja antara dua khutbah tu. Kalau korang pas aku ni kuat. Salah. Dia kena duduk sekejap. Okey, walaupun tak dengar lagi. Okey. Lagi, nombor 6. Jelas. Kedua khutbah dilaksanakan dengan berurutan. Maksudnya tak boleh dia dah duduk tu, dia relax pula kata tu kan. Kena sambung terus. Yang ketujuh, khutbah dan solat Jumaat dilaksanakan secara berurutan juga. Maksudnya lepas khutbah terus main Jumaat, tak payah pergi syarah untuk boleh lain pula. Nombor 8, kedua khutbah disampaikan dengan bahasa Arab. Ini pandangan yang kuat oleh Syafi'i. Asalnya, tapi pandangan yang dipilih oleh ulama-ulama Syafi'i kemudiannya tidak perlu dalam bahasa Arab. Maksudnya rukun tadi yang mesti dalam bahasa Arab. Maksud kedua khutbah ni, maksudnya rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Okey. Yang ke-9, khutbah didengarkan kepada 40 orang lelaki yang mereka balik dan penduduk mustautin, sekali lagi disilapkan sini. Okey. Diperdengarkan kepada mereka. Maksudnya kita kena dengarkan kepada dia orang. Kalau cakap slow, ya seorang-seorang ni bisik, tak boleh.
dia kena perdengarkan kepada 40 orang. Okey. Yang ke-10 khutbah jemaah dilaksanakan dalam waktu Zuhur. Okay, ini syarat-syarat khutbah. Antara sunnah juga bila kita duduk antara dua khutbah tu, kita baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Kita duduk. Ni khatib ni. Okay. Ada sebab kita ni pasal mungkin korang pun pasal korang duduk kesi kadang-kadang baca khutbah juga. Jadi kena tahu lah ukur-ukur khutbah, syarat khutbah sebagainya. Okay. Yeah. Kalau daripada 40 orang, tiba-tiba 38 yang dengar. Lagi 2 orang tidur. Ha, banyak ulama mengatakan tak boleh. Tak jadi. Kena gelap orang. Jangan tidur banyak. Sekurang-kurangnya pada rukun. Pada rukun. Tak ada rukun. Malik kena buat Zuhur. Sampai sakit saya pun. Buat kita tanyakan dalam masjid je ke? Atau orang yang kat luar rumah tu pun? Jadi kira orang yang semayang lah. Kira jemaah tu kan kat Malaysia kan ada yang duduk kat luar. Ya, yeah, semua dikira. Oh, kira tak? Hmm. Lepas tu kita perdengarkan kepada dia lah. Di mana pun dia orang berada, walaupun dia orang berada di luar. Dia orang sini, dia orang luar. Okay. Dengarkan kepada orang. Dengar dan berani jatuh. Tapi kalau kalau contohnya dia pekak kan, tak jadi kan? Tak boleh kan? Tak cukup sifat. Dia ada 39 orang elok, seorang lagi pekak. Tak faham. Pasal dia tak jadi, dia tak dengar. Kalau orang tu tak faham apa yang... Tak faham tak apa? Ha. Yang penting dia dengar. Pekak tu baca slide yang ada slide. Okay, macam Imam Qalibi kata tidur pun tak apa sebenarnya. Jadi anak tak baik tadi. Tidur tu tidur tu boleh. Tidur tu tak dikira sebagai menghilangkan hilangkan 40. Kalau pekak baru hilangkan 40. Ataupun duduk jauh tak dengar. Kalau pekak tu dia baca slide ke depan. Tak boleh. Dikira yang dibuat khutbah. Sekarang kita sebut khutbah, bukan tulisan khutbah. Ini khutbah sendiri. Khutbah ni adalah suara orang yang cakap tu. Itu maksud khutbah. Percakapan atau pidato dia tu. Pidato tu yang bukan sebagai khutbah. Yang tepi tu tulisan, bukan khutbah. Okay. Ya. Kalau dia bagi satu khutbah je, solat jemaah je sah. Tak. Ini kena dua. Apa? Soalan lain? Bagaimana? Tidak ada masalah. Khutbah yang pentingnya mengingatkan orang kepada akhirat. Kalaulah politik itu mengingatkan pada akhirat, sampai orang macam lah, tak ada masalah. Anak pernah khutbah sekali, anak cerita lah. Okay. Anak pernah khutbah sekali. Khutbah tu biasa je waktu tu. Kebetulan waktu baru lagi kan tak berani sangat kalau ketua yang rapi-rapi sangat ni. Jadi bukan tak berani apa, macam tak tahu lagi macam mana kan. Jadi anak khutbah terpasang gejala sosial. Tajuk yang jais bagi memang gejala sosial. Okay. Anak sebut pasal gejala sosial. Gejala sosial tu tak apalah pasal jais dulu. Last kali ada pun khutbah dan sebut pasal jadi sosial tu hujung sekali. Kebetulan waktu tu Adam Lambert datang Malaysia. Adam Lambert gay kan? Okay. Bila Adam Lambert datang Malaysia tu, dia 2-3 hari lepas tu Adam Lambert jadi apa akan datang. Jadi ada pun sebut antara cara untuk kita membenteras jadi sosial adalah kita mesti menentang usaha-usaha pihak tertentu membawa Adam Lambert yang gay datang ke Malaysia membuat persembahan. Ha, kerana ia akan memburukkan lagi masalah sosial di kalangan masyarakat kita. Satu ayat je. Turun je daripada khutbah, ada seorang pakcik datang. Kata, Ustaz janganlah cakap macam tu Ustaz. Jangan cakap apa. Tu Ustaz cakap pasal artikel tu, cakap apa masalahnya. Yalah Ustaz, nanti orang pecah belah Ustaz. Saya tanya balik pakcik, pecah belah macam mana? Yalah Ustaz, nanti kau orang tu orang tak puas hati.
Kita macam mana pakcik, masjid ni separuhnya gay ke? Pakcik tu kata, ish tak ada lah ustaz. Tapi orang faham ustaz. Orang faham ustaz. Saya kata lah, bagus lah kalau orang faham. Kalau orang tak faham lagi, payah saya tu. Dia jawab lagi. Dia kata, ish ustaz ni susah lah. Saya kata, tak apalah pakcik, kalau pakcik rasa macam tu minggu depan saya khutbah, makanlah bawahan tempat tanya. Tak ada orang nak gaduh orang baru tu. Adakah itu yang kita harapkan daripada khutbah? Tidak. Khutbah kita nak orang faham apa masalah yang berlaku dalam negara, masalah yang berlaku dalam masyarakat, masalah yang berlaku. Itu peranan khutbah. Kalau khutbah cerita bab kurangkan gula dalam minuman, banyakkan manis dalam senyuman. Tajuk benar ni, ya, kisah benar. Khutbah yang diarahkan pada hari harga gula naik. Kan? Harga gula naik, dia pun kurangkan gula dalam minuman. Jadi, kerajaan kita sangat baik hati kerana telah menaikkan harga gula supaya mengelakkan orang kena diabetes. Jadi khutbah digunakan untuk jatuh memang salah. Itu salah. Tapi kalau khutbah nak menjelaskan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan, walaupun kemungkaran itu dilakukan oleh pemerintah, maka memang khutbah lah tempatnya. Memang mimbar Jumaat lah tempatnya. Okay? Jangan kita kata tak boleh ni politik ni. Tak. Memang mimbar Jumaat itu tempatnya. Beribu tahun para ulama gunakan mimbar untuk menegur pemerintah yang zalim. Beribu tahun lah. Daripada zaman imam ulama-ulama salaf lagi, sampailah kepada ulama yang terkini, semuanya menggunakan mimbar untuk menegur pemerintah yang zalim. Jadi jangan kita kata, oh mimbar Jumaat tak boleh tegur-tegur pemerintah ni. Nak tegur pemerintah, kena sanggit tangan dia baik-baik. Itu tak betul. Okay, ulama daripada dulu lagi gunakan mimbar untuk tegur. Kita kata, oh dalam Al-Quran, dalam hadis ada kata, ustaz tak boleh lawan pemerintah. Bukan masalah lawan. Nahi mungkar ini wajib. Dan wajib ini kena gunakan medium yang Islam dah bagi. Ini satu medium penyebaran maklumat yang diletakkan oleh Islam. Wajib orang lelaki semua datang. Semua kena dengar apa benda khatib nak cakap hari ini. Jadi waktu itulah kita kena sampaikan mesej. Sampaikan mesej kepada ahli jemaah yang ada. Maksudnya ini dia kemungkaran-kemungkaran. Kita mesti tukar, kita mesti ubah kemungkaran itu. Dan biar kalau boleh yang khatib tu habis dia, dia khutbah tu kena turun je orang takbir tu. Yang itu paling bagus sekali maknanya. Pasal orang jadi timbul rasa semangat. Kan, cerita pasal keadaan umat Islam dekat Palestin ke, cerita pasal keadaan umat Islam dekat Iraq ke, Mesir, dekat Syria ke, apa ke, boleh dalam khutbah. Cerita pasal kat Malaysia macam mana, cerita semua boleh. Gunakan kesempatan itu untuk menyampaikan risalah Islam. Okey. Memang daripada dulu Sheikh Izzuddin bin Abdul Salam kena buang daripada Syria. Sheikh Izzuddin Abdul Salam ni dia dikenal sebagai sultan ulama. Sultan ulama, bukan sultan Selangor, sultan ulama. Jadi fikirlah dia punya kehebatan dia sampai digelar begitu. Dia ni naik atas mimbar dia tegur pemerintah. Ketika tu pemerintah zalim, pemerintah Syria. Ketika tu dia ada bersekongkol dengan orang tentera salib. Adalah perkara yang ditolong tentera salib tu. Maka ketika tu terus ditentang sekeras-kerasnya oleh Izzuddin Abdul Salam. Sampai dia dibuang oleh raja ketika tu, dibuang ke Mesir. Sampai ke Mesir, sama juga dia tegur pula pemerintah Mesir waktu tu. Pasal ada kedai-kedai Arab masih lagi ada dekat Mesir waktu tu. Dia tegur pula, kena marah pula dengan kerajaan Mesir. Tapi waktu tu pasal dia ni orang yang sangat hebat, sampai rakyat Syria waktu tu bangun marah kepada Sultan, kenapa kau halau tugu kami bersol. Halau, sampai Sultan pun dah kena gabut. Sultan pun nak hantar satu utusan pergi jumpa Izzuddin bin Abdul Salam. Dia kata, wahai Izzuddin bin Abdul Salam, sekarang ni Sultan sudah reta kepada engkau untuk salam cium tangan dia. Dia sudah memperkenankan engkau untuk salam cium tangan dia. Jadi apa Izzuddin bin Salam jawab? Dia kata, kalau Sultan nak datang ke sini nak cium tapak kaki aku pun aku tak benar kan. Bukan kata aku nak cium tangan dia, dia nak cium tapak kaki aku pun tak benar kan. Jadi jawab macam tu. Keras, memang keras jawapan dia. Tapi memang macam tu cara para ulama.
Kalau kita kata ini berdasarkan kepada hadis gini-gini, siapa yang faham hadis lebih daripada para ulama tu? Siapa yang lebih faham lagi dalam menegur pemerintah daripada para ulama yang besar-besar tu? Bandingkan kita, kita kata ini tak boleh, ini politik-politik tak boleh dalam masjid ni. Siapa kita untuk kata benda tu? Nanti seolah-olah macam kita lagi hebat lagi daripada para ulama yang terdahulu tu. Base lainlah kalau khutbah dia je bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ittaqullah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. UMNO memang satu parti yang bodoh. Okey, yang itu memang tak boleh. Okey. Apa disebut apa? Aku lupa boleh hazam. Gitu. Yang jenis tu memang yang itu memang tak dipakai. Yang itu pun kalau ada pun yang jenis interest tu nampak sangat dia tu tak ada ilmu. Pasal kalau ulama dia takkan buat gitu. Ulama ni dia tak perlu nak maki hamun. Ulama ni dia tak perlu nak bercarut bila dia nak bercakap dengan orang. Dia boleh menegur kesalahan, kezaliman pemerintah. Dia boleh sebut satu-satu kesalahan tapi dengan ilmu, dengan hujah. Dia tak perlu bodoh, bangang, berangan, ratu-ratu, itu je bercakap. Itu kalau jenis bercakap macam tu, maknanya tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu, orang yang ada hujah, dia boleh bercakap berdasarkan pada hujah. Dia boleh matikan orang dengan hujah. Kan, orang ni salah, satu-satu disebut hujah-hujah. Dia tak perlu nak jumpa serana kepada orang. Jadi mimbar Jumaat, memang janganlah gunakan untuk jumpa serana. Dan anda yakin tak ada pun khatib macam tu. Malaysia ni, seluruh Malaysia tak ada orang buat macam tu. Jadi yang kita kata tak boleh politik tak boleh. Maknanya yang tak boleh dia itu sebenarnya. Kalau kita maksudkan politik tu maksudnya maki hamun, memang tak boleh. Tapi kalau kita politik tu maksudnya menegur pemerintah yang zalim, boleh, tak ada masalah. Kan, menegakkan kebenaran, keterangkan satu-satu kan, boleh, tak ada masalah. Okey, selesai berkenaan dengan apa yang ada dalam slide kita. Dan alhamdulillah ada soalan sampingan sebelum daripada kita tutup. Yes. Khatib dengan imam boleh nilai Ustaz? Khatib dengan imam? Lain orang. Boleh, istikhlaf dipanggil. Khatib adalah orang yang selayaknya menjadi imam. Tapi bila dia turun, dipas ke orang lain. Boleh. Duduk khutbah kan kena orang sama? Duduk khutbah kena orang sama. Dia tak boleh sepau-sepau. Tapi syarat dia bila dia nak bagi kepada imam yang jadi ganti dia tu, imam tu pun mesti cukup syarat. Okay? Boleh, dia boleh bagi pada orang lain. Tak ada masalah. Yang jadi imam. Mungkin kadang-kadang dia dah khutbah pun hilang suara lah. Kan? Khutbah bunyilah berapi hilang suara. Dia dah jadi imam pula. Kesian kat dia. Lagi lah orang lain jadi imam pula. Tak ada masalah. Anda pernah baca khutbah tu apa? Hilang suara. Saya daripada pagi tu subuh. Subuh dah ada kuliah subuh. Lepas tu ada kuliah pukul 8. Lepas tu ada tazkirah pula sampai Jumaat. Bila khutbah habis suara. Bila khutbah hilang. Tengah khutbah ni. Lepas tu pendekkan sikit khutbah tamu tu. Lepas habis tu tengah-tengah tu tiba-tiba datang di belakang Nazir suruh air. Anda cakap lah, kenapa tak bagi tadi? Dia jawab. Dia jawab, ish tak malu ke orang tengok-tengok. Kata apa malu je masalah. Apa masalahnya khatib minum air? Bukan batal. Dia kata pasal orang tak biasa tengok khatib tiba-tiba minum air. Jadi orang kita tak biasa. Mana ada syarat khutbah tak boleh minum air? Makan pun boleh. Tapi dia kena ada berterusan khutbah, jangan berhenti makan dulu. Kalau khatib tu berhadas masa khutbah tu, perlu ganti orang ke dia? Ganti ya? Ganti pada awal ganti start pada awal. Ganti kena start pada awal. Ganti tak boleh sambung kat mana dia berhenti. Dia pun tunjuk, okey saya berhenti kat sini. Berhenti kat buang tu. Buang tu. Dan dia tak
Tidak gitu. Okay, tapi yang penting bagi orang lelaki sepatutnya tahu syarat-syarat khutbah lah. Biar rukun khutbah tahu. Pasal bila kita tahu rukun khutbah, sebenarnya senang kita dalam khutbah. Dah tahu lima tu, maknanya yang lain tu bebas untuk kita kan. Dia bebas untuk kita. Kita fikir lah kepada kita nak elaborate point yang kita ada, betul ke? Yang penting lima tu ada. Simple. Hari tu kecoh atau raya untuk Selangor, keluar dekat surat khabar utusan Jariah kata Dato' Hassan Ali khutbah tak cukup rukun. Aku terkejut semua. Dato' Hassan Ali kata, saya dah khutbah lama dah. Katalah salah khutbah saya selama ni. Rupa-rupanya pasal dia tak sebut syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ketika khutbah. Jadi orang pula biasa dengar ada syahadah, sekali tiba-tiba tak ada. Jadi orang kata, oi tak cukup rukun ni. Dan rupa-rupanya dia orang yang tak belajar. Kan? Mana ada? Ada lima tu. Lima tu mana ada syahadah. Ya. Jadi orang bila nak manipulate kan, mesti lah nak. Jadi dia kata, oh ini tak betul ni khutbah. Rukun tak cukup, cuma ada macam khutbah ni. Tak. Padahal dia tu dah cukup elok dah. Boleh khutbah ni. Kadang-kadang aku tak sabar-sabar nak tunggu kalau Haji Najib baca khutbah pula. Haji Najib semua okay. Dah. Ada soalan? Ya. Yang Jumaat tadi kan, ya. Kalau Jumaat 40 orang. Dan ada seorang ni dia sempurna punya syarat tu. Tapi dia masalah pendengaran macam kak ke apa ke. Dah, dia jawab tadi. Sebenarnya ada 40 orang saja. Satu seorang tu pekak. Pekak badak sebenarnya kan. Dia tak dengar. Tak boleh. Dia kena 40 dengar. Okay. Tidur boleh tahan lagi. Pekak tak boleh nak. Tak ada. Tak ada harapan kan. Tidur boleh ikut. Itu beza antara tidur pekak. Okay. Dah habis soalan. Soalan yang betul dia pun dah selesai kan. Tak ada, tak ada yang ini boleh jawab. Masa sebenarnya kita, masa kita dah habis sebenarnya. Dah lajak sikit tadi 5 minit. Cumanya anda sebenar-benar ni ingat abad rumusan kepada apa yang telah kita baca dan selama 2 jam ini. Dan besok pun memang kita ada bentuk. Ada yang bentuk besok lah. Okay. Cuma secara kesimpulan keseluruhan lah masa malam ni mungkin kalau ada LDK yang lain itu petang ni. Petang yang LDK. Petang dan malam ada LDK. Jadi ada beberapa perkara yang perlu dibincangkan. Dan semalam dah bincang sikit dah tentang falsafah solat kan. Dah banyak dah dapat falsafah solat. Bincang ke tidak? Dari LDK ke sembang. Bincang ke? Borak. Dengan borak je. Tapi gini. Betulis tak? Tak tulis pun. Cara santai. Tak boleh lah. Jangan cara santai. Biar kita buat point. Apa dia punya pasal-pasal solat? Setiap seorang tu. Okay. Walaupun pengarah tak ada pun suruh kata bentang ke apa. Tak ada bentang, ada kumpulan ke? Tak ada. Walaupun tak ada pembentangan ataupun kalau ada pembentangan pun malam ni. Maknanya biar kita bincang tu bincang secara serius lah. Jangan bincang sembang, blok-blok tahu semua tu. Lupa pasal-pasal solat. Okay. Dan anda dah sebutkan sebahagian pun daripada falsafah-falsafah solat tu. Cuba kita tinggal nak panjangkan lagi dan fikirkan apa lagi falsafah-falsafah solat yang kita boleh ambil pengajaran daripada solat kita sendiri. Kita dah solat, solat kita kata cegah kemungkaran. Tapi kita dah buat kemungkaran juga. Maksudnya something wrong dengan solat kita. Kan, dia sama macam doktor. Doktor suruh kita makan ubat. Dia kata makan 3 kali sehari. Satu sudu besar, 3 kali sehari. Kita 3 kali sehari kita tak makan, kita makan 3 hari sekali contohnya. Lepas tu kita tak makan sudu besar, kita ambil sedikit je. Minggu depan kita jumpa lagi doktor masih sakit lah, tak sihat lagi. Doktor kata dah makan ubat dah? Dah. Kan malah dah makan ubat. Tapi kita ikut tak cara yang doktor cakap? Kita tak ikut. Jadi tak sihat lah. Ikut ilmu doktor. Sama juga macam Allah Ta'ala suruh kita semayang. Kita kalau buat betul macam yang Allah Ta'ala suruh, baru dah dia boleh jadi cegah kemungkaran. Kalau tidak, kita lain silap. Pasal kita tak buat ikut dos yang sepatutnya atau cara yang sepatutnya. Okey, itu antara perkara yang kita kena sedar sekali. Dan seterusnya, solat. Kalau kita baca selama 2 hari ni kan, macam-macam hukum hakam. Dan hukum hakam kebanyakannya ada benda-benda yang kadang-kadang kita tak ada fikir. Kenapa sembahyang subuh 2? Kenapa sembahyang subuh 4? Kenapa sembahyang maghrib 3? Kenapa sembahyang sunat 2? Kenapa sembahyang sunat witir 3 pula? Kenapa sembahyang sunat gerhana ada diri, rokok, diri balik, rokok lagi? Kan, lepas tu diri baru sujud.
kenapa macam tu? Kenapa sembahyang jenazah ada takbir saja, tak ada rukuk dan sebagainya. Jadi banyak benda-benda macam tu dia menunjukkan kepada kita bahawa solat ini Allah Taala serah letakkan pada kita, jangan banyak tanya, kita buat berdasarkan kepada apa yang Allah Taala suruh. Dan memang banyak hukum Allah Taala ni memang Allah Taala suruh kita buat jangan banyak soal. Jangan banyak soal. Pasal hikmah dia kita akan dapat. Cuma hikmah ni otak manusia ni lemah. Kadang-kadang kita tak nampak. Jadi jangan buat dasar pada hikmah, tapi buat dasar pada hukum. Okey, hukum Allah Taala dah suruh. Allah Taala kata A, Allah Taala kata B. Yang kita fikir-fikir pula, ini nanti kan tak jadi ni. Kalau buat macam ni pun bukan jadi apa. Contohnya kan, macam yang sembang rakyatnya punya video tu kan. Jadi kita bila buat hukum ni, apa yang kita laksanakan hukum yang Allah Taala suruh, semua sekali lah, semayang, puasa, zakat, ekonomi, politik, sosial, undang-undang, hubungan antarabangsa, semua sekali kalau kita buat, kita buat berdasarkan kepada apa yang Allah Taala suruh. Jangan kita fikir banyak yang ni nanti kalau buat jadi apa, ini buat jadi macam ni, ini buat jadi tak. Kita buat saja apa yang Allah Taala suruh. Nah, jangan duk buat. Satu lagi, kadang-kadang anda dengar ada orang-orang tertentu, dia bagi alasan, dia kata takdir ustaz, kita ni masih kat zaman Mekah, belum zaman Madinah lagi. Ha, ada dengar tak? Ha, ada kadang-kadang seperti itu. Kita zaman Mekah ni pembinaan akidah dulu, hukum nanti dulu. Ha, salah tu. Itu bukan cara hukum. Hukum Islam dia jelas. Hukum Islam bila Allah Taala suruh laksana. Bukan masalah Mekah, Madinah, Jepun, Malaysia. Okey? Dia masalah bila hukum Allah Taala dah turunkan, maka ulama sepakat mengatakan wajib kita laksanakan. Ha, dia bukan masalah oh kita masih lagi dekat era Mekah ni. Dah, kalau nak buat begitu, pergi beli kereta Back to the Future dulu. Okay, balik semula ke Mekah saja, pergi buat macam kat Mekah. Ha? Jangan kita gunakan macam-macam alasan. Ha? Gini. Bila Allah tak ada suruh, kita buat. Jangan banyak tanya. Jangan banyak nak kompromis dulu. Okay, sama juga macam orang tak boleh. Orang bila tak nak pakai tudung, contohnya kawan-kawan kita tak nak pakai tudung. Dia jawab apa? Dia kata, belum sampai masa. I want to be myself. I want to be hypocrite. Jawab-jawab itu kan? Jawab-jawab itu pasal apa? Hukum Allah Ta'ala, kita tapis dulu. Kita tapis dulu. Nak amalkan tu, kita tapis dulu. Mana yang kita nak buat, mana yang kita tak nak buat. Yang kita tak nak buat, okay, macam-macam lah, ada sebab-sebab dia. Mana yang kita buat, ada sebab-sebab dia juga. Maksudnya kita tapis dulu. Hukum Allah Ta'ala, kita tak ditapis. Pasal kalau kita tapis, maknanya akal kita letakkan lebih atas lagi daripada hukum Allah Ta'ala. Jadi kita jangan tapis dulu. Hukum Allah Ta'ala kita buat, hikmah dia kita fikir. Gunakan otak kita untuk fikir hikmah. Kenapa eh? Kenapa bagus ni pakai tudung ni? Itu hikmah. Kita fikirlah hikmah dia bagus. Kita fikir, sentiasa fikir. Lagi-lagi korang yang berada di luar negara ni, lagi kena fikir selalu. Biar semayang, kena fikir. Kenapa? Apa hikmah ni semayang? Apa hikmah aku sujud? Apa hikmah aku rokok? Yang itu hikmah kena fikir. Pasal memang lagi-lagi orang ada tanya kan, kadang-kadang kita nak explain pada kawan-kawan kita yang bukan Islam. Macam mana kita nak explain? Jadikan diri kita ni sebagai duta-duta Islam dekat bumi ni. Dan Ana pernah sebut semalam pada sahabat-sahabat yang kata nak kerja kat sini macam mana, berapa tahun kan? Ana kata boleh, nak kerja sini 10 tahun tak apa. Tapi jadikan target, aku duduk sini 10 tahun ada 10 orang Islam sekawan-kawan ni. 10 orang masuk Islam, orang Jepun. Masuk Islam, contohnya. Boleh duduk 10 tahun. Memang ada target begitulah. Ada 10 orang aku masuk Islam, bila aku balik 10 tahun lagi, 10 orang ni pula akan kembangkan Islam pula kat Jepun. Kan? Bolehnya tu, tak apa lah. Kita kena ada fikir, macam mana ni? Aku semayang. Tapi semayang bukan terhenti pada diri kita saja. Dan kita fikir macam mana kita nak sebarkan cahaya semayang tu pada orang lain. Dan macam tu juga bila kita rukuk, sujud, kan kita tunduk kepada Allah Ta'ala, kita rendahkan diri. Dan bila kita rendahkan diri, kita letakkan hati kita, nafsu kita lebih rendah lagi. Kan, kita letakkan kepala kita lebih rendah daripada punggung lagi. Kan, punggung kita lagi tinggi lagi waktu sujud kan. Maksudnya kita letakkan kepala kita ni serendah-rendah ni. Pasal apa? Kita letakkan, kita tunduk betul-betul patuh kepada Allah Ta'ala. Tetap itu. Jadi aku ni sebenarnya tak ada apa-apa. Nilai aku tak ada apa-apa di dunia ni. Yang aku ada Allah Ta'ala. Itu je. Jadi bila kita buat apa pun ingat Allah Ta'ala. Bila kita nak fikir nak buat maksiat, ingat Allah Ta'ala dia. Kan, kita semayang. Sebab orang semayang, dia bercakap, dia buka. Sebab bila dia sujud, dia ingat, aku ni hina lah ni, aku tak ada apa-apa. Bukan ni aku nak lawan Allah Ta'ala atau muka dengan Allah Ta'ala sendiri. Macam tu lah. Okay, jadi cuba kita fikirkan selalu benda macam tu. Setiap kali kita semayang, kita fikir macam tu. Dan ingat, macam Ana Hassan dah sebut sebelum ni, kita kalau semayang tak khusyuk, kita hanya menyembah pintu yang ada depan kita. Ha. Masalah apa?
yang Allah Ta'ala tengok apa dia? Allah Ta'ala tengok hati kita. Allah Ta'ala tengok hati kita, tapi hati kita dekat planet Mari. Maknanya yang tengah sembah dinding ni apa dia? Badan kita kan? Jasad kita. Maknanya kita bukan sembah Allah Ta'ala. Yang kita tengah sembah pintu depan kita saja. Kalau betul kita sembah Allah Ta'ala, hati kita kena sembah Allah Ta'ala. Masa Allah Ta'ala tengok pada hati. Okay. Tapi jangan pula tengok pada hati je Ustaz. Tak apa, saya baring. Niat pokok sujud ada tak jadi. Ustaz Allah Ta'ala suruh dua adalah jangan ambil sesungguhnya Allah tidak memerhatikan kepada jisik, kepada badan kamu kan. Tapi Allah Ta'ala tengok pada hati kamu. Jadi yang kawan-kawan kita tak pakai tudung, dia kata yang penting hati mau baik Ustaz. Itu tak betul. Kalau hati baik, luar akan jadi baik. Tak mungkin luar tu tak baik, hati baik. Itu tak mungkin. Tak mungkin, mustahil berlaku. Kalau luar tak baik, sah-sah dalam baik. Tak mungkin. Okay? Kalau luar tak baik, sah-sah dalam tu ada kotoran, ada hitam. Confirm dah. Siapa kata memanglah Ustaz tak pernah scam Ustaz. Memanglah, tapi Nabi dah beritahu kan? Nabi dah beritahu dan Nabi tak pernah nipu. Jadi kita tahu benda tu. Maksudnya kalau luar tu kotor, dalam kotor kotor. Luar bersih, tak mesti dalam bersih. Kadang-kadang luar cantik, dalam kotor. Jadi munafik lah. Tapi kalau luar kotor, kotor dalam kotor. Pasal orang yang dalamnya bersih, tak mungkin luarnya kotor. Okay, luar dia confirm akan jadi bersih. Dia akan jadi bersih. Okay? Pasal apa? Dia dah ni. Jadi tak boleh bagi alasan. Dia kata, Ustaz, ada orang pakai tudung mana dia yang teruk. Ada je apa yang ngumpat, yang tak semayang, yang begini, yang begitu kan. Dia kata memang betul lah. Kita tak kata semua orang pakai tudung tu baik. Tapi orang yang tak pakai tudung confirm tak baik. Macam tu. Okay? Tak baik tu kau soal nak kata ada harapan nak masuk neraka. Bukan itu kan? Ada tak baik, ada sesuatu yang tak baik dalam hati dia. Okay? Yang perlu dibersihkan, perlu diubati. Kalau kita biar juga, kotoran itu akan makin besar. Hitam hati itu. Okay, selesai insyaAllah untuk petang ni. Kita ada sesi lagi besok insyaAllah, satu lagi. Dan kalau ada soalan boleh bincang insyaAllah. Dan anda ingat semalam pun mana muslimin sampai pukul berapa semalam? Pukul 12 kita dah. Walaupun kita habis kuliah pukul 10 kan? Kita tambah lagi ada extra time 2 jam lagi kan? Jadi extra time pun lagi panjang ya. 2 jam. Jadi biasalah tu. Cuma simak jangan jalan lah. Jadi muslimin dah ataupun bukan semua. Cuma ada lagi yang belum, banyak lagi yang belum tasmiq Al-Fatihah dengan bacaan tahiyat. Boleh buat pada hari ini insyaAllah. Dan okay, saya cukup setakat itu insyaAllah. Untuk tadi, bersahabat yang belum semangat asal pun nak semangat asal. Okay, Allah Adam. Aku lupa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.